Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam di mana ibu bapak serta saudari-saudara saya berada. Damai Kasih Channel DGias Official dan Korpus Kristi Team. Hari ini di Rumah Damai Kasih masih dengan judul yang tetap yaitu tesis Martin Luther part 5, Ibu Bapak. Tesis dimulai dari tesis 43 sampai dengan tesis 51. Oke, sebelum acara dimulai kita kibarkan sang saka merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom berkah dalam Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Rahayu 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 Salam damai sejahtera buat kita semua Rumah Damai Kasih Channel saat ini didukung oleh tim Maju kepada tesis Martin Luther part 5 Tesis dari 43 sampai dengan 51 nanti akan saya tampilkan sumber data dari uh, channel tim kita di Gas Official dan sumber data dari Promo Alfons. Ibu Bapak, sebelum dipresentasikan oleh tim, saya akan tampilkan video prolog dari part 4 supaya Ibu Bapak dan saudara-saudara tidak gagal paham. Oke, saya tampilkan video prolognya. Yeah. Halo, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku. Pencinta DGS Official, pada sore hari ini saya live kembali untuk melanjutkan pembahasan tesis Martin Luther, dan kita melihat apa sebenarnya yang menjadi masalah. Saya melihat secara 50-50, dan tidak pernah akan menyudutkan ataupun menyampaikan uh, suatu tuduhan, tetapi hanya mengajak berpikir saja untuk hal-hal seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, apa yang seringkali saya, saya sampaikan bahwa banyak tersebar hoaks dan kebohongan-kebohongan di luar sana terkait dengan gereja katolik adalah benar. Bahkan, saya akan tunjukkan sebentar sebelum kita tanggapi tentang tesis. Saya akan tunjukkan sebuah video di mana memuat tentang kebohongan siapa yang menerjemahkan ya Kitab yang disebut sebagai Vulgata, dalam video yang saya tunjukkan ini, ada klaim yang mengatakan bahwa Vulgata itu diterjemahkan oleh Martin Luther. Coba Anda bayangkan, Vulgata diterjemahkan pada abad keempat, tapi diklaim bahwa yang menerjemahkan itu adalah Martin Luther yang hidup di abad ke-16. Nah, coba bayangkan, ini tidak ditanggapi, ini jadi kebohongan besar. Ada lagi tuduhan tentang surat indulgensi. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa indulgensi itu bukan surat. Tapi masih ada video-video yang tersebar di internet yang menyebutkan bahwa indulgensi itu surat. Dan kemarin saya menantang pemimpin-pemimpin agama yang mengatakan ada surat indulgensi, tolong tunjukkan kepada saya dalam bahasa Latin dalam tesis Luther itu di mana tulisan surat. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris lama dalam bahasa Inggris modern. Tolong tunjukkan pada saya kata surat itu mana. Saya masih menunggu dan saya belum melihat ada tanggapan di video-video yang sudah tiga seri itu. Nah sekarang kita lihat klaim yang pertama. Klaim yang, klaim yang pertama adalah mengatakan bahwa Fulgata itu adalah kerjanya Martin Luther. Diterjemahkan oleh Martin Luther. Ini pemutarbalikan sejarah. ya. Dan saya tunjukkan tunjukkan data nanti siapa yang menerjemahkan eh, dari bahasa Yunani ke bahasa Latin itu yang disebut vulgata eh, jangan kita biarkan kebohongan ini. Saya kira orang yang membuat video ini nanti saya mengira bahwa dia salah satu yang belajar buku yang diterbitkan oleh Dimas Kristen yang mengatakan Katolik itu adalah sekte Nestorian. Nah, sekarang saya tunjukkan videonya supaya saya tidak dikatakan ah eh, the guest official itu hanya fitnah saja, ya. Saya akan tunjukkan videonya. Sekarang, kita lihat klaim yang pertama adalah penerjemahan Vulgata. Ya, sebelum kita eh, beranjak ke tempat lain, kita lihat dulu tentang klaim ini. Ini sangat lucu sekali, maka saya bilang tadi, ini pasti orang yang belajar dari buku yang mengklaim bahwa Katolik itu bagian dari Nestorian. Karena apa? Ini juga sama ini dia mengatakan Martin Luther menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nah, uh, saya tahu banyak guru besar di seberang sana, ya silahkan nanti Anda uh, tunjuk pada saya bahwa Martin Luther itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Saya saya mau melihat sejarah itu, karena ini pasti murid-murid kalian ini, pasti. ya Pasti bukan orang lain. Nah, sekarang kita lihat klaimnya. Ya. Oke, sebentar. Saya besarkan dulu suaranya supaya uh, jelas benderang, ya. Oke, saya geser sedikit lagi, ya. Oh, masih kecil ya suaranya, ya. Oke, oke, saya besarkan lagi supaya jelas di telinga kita. Oke, saya geser Saya geser lagi Bapak Ibu Oke, sinyalnya ini yang terganggu Aduh Sinyalnya terganggu lagi

Saya hanya mau menanyakan kepada pengikut Martin Luther dan selanjutnya, mengapa Anda seringkali mengutip tulisan Agustinus? Saya mau menanyakan itu sebenarnya. Ini video yang satu, bukan tentang penerjemahan, ya, bukan tentang penerjemahan. Di dalam pernyataan video ini mengatakan kebenaran itu hanya dari Alkitab, bukan dari Bapak Gereja. Saya mau bertanya, mengapa di setiap gereja yang mengatakan reformit? entah itu Lutheran, entah itu Reformit Calvin, itu kenapa selalu dikutip tulisannya Santo Agustinus? Katanya tidak ada kebenaran dalam bapak-bapak gereja. Saya ulangi lagi video ini. ya. Video yang satu yang berbicara tentang klaim Martin Luther menerjemahkan Vulgata. Nah ini saya ulangi lagi kata-katanya ya. Salah fitura ini berlaku, merupakan titik gerakan reformasi dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther kebenaran hanya dari Alkitab, bukan dari okay. pemimpin-pemimpin gereja. Oke, okay. oke. Okay. Menurut Martin Luther katanya kebenaran hanya datang dari Alkitab, bukan dari Bapak gereja. Siapa yang mengkanon Alkitab? Saya tanyakan kepada saudara-saudaraku. Siapa yang mengkanon Alkitab Anda? Apakah Alkitab Anda jatuh dari langit? atau dikanon oleh Bapak Gereja atau Bapak Apostolik. Anda itu sebenarnya berada di iman abu-abu, saudara-saudaraku. Kalau Anda mengatakan tidak ada kebenaran melalui ajaran Bapak Gereja, termasuk Alkitab Anda harus Anda buang ke tong sampah. Belajar tentang pengkanonan Alkitab, belajar dari Bapak-Bapak Gereja. Mulai dari Uskup Melito dari Sardis dan terakhir kepada Paus Damasus pertama yang adalah Paus ke-37. Itu yang mengkanon Alkitab, manusia. Anda mengatakan tidak ada kebenaran dari Bapak Gereja. Lah ini dikanon oleh Bapak Gereja kitab suci ini. Kenapa tidak ada Anda buang? Yang kedua tadi saya saya tanya, mengapa Anda selalu mengutip ya? Mengutip tulisan Agustinus atau Santo Agustinus yang kami kenal dalam gereja Katolik, kalau tidak ada kebenaran dari mereka, mohon dijawab di channel ini. Ini entah entah anda doktor lah, entah okay. anda profesor, silakan uh, jawab di sini. Stop. Ya, makasih rekanku, ibu bapak. Itu saya cuplik uh, video dari tim kita di gas official part 4 ya. Ibu Bapak, kalau ingin menyimak di part-partnya, silakan dibuka di DGAS Official. DGAS Official. Sekarang kita merujuk pada part 5. Akan tetapi sebelum uh, diskusi dipaparkan, eh, sorry, sorry, sebelum pemaparan, dan setelah itu nanti diskusi, saya akan menyampaikan sesuatu hal, ya, rekan-rekan Ibu Bapak. Dan penyampaian ini nanti saya dukung dengan video dari Romo Alphonse. Ini, uh, sebelumnya saya mohon maaf ya rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf. Bukan saya ingin nganunda sih. <tuh> saya dulu dari seberang Ibu Bapak, rekan-rekan, perlu diketahui, saya seberang. Saya dibaptis secara katolik tahun 85. Dibaptis 85, tapi saya mendapatkan pergumulan dengan Tuhan Yesus mendekatkan lagi kepada iman katolik 2014 jauh banget ya ibu bapak ya istri saya eh uh, uh, di istri saya juga seberang juga tetapi dia di mulai 2017 saya menikah tahun 97 istri baru baru mendapatkan secara katolik 2017 rentang Rentan, waktunya sangat jauh untuk menjadi seorang Katolik. Tidak mudah, Ibu Bapak. Di sini, saya prihatin uh, di mana uh, teman-teman Kristen non-Katolik sangat mudah menyepelekan tentang Katolik, menghujat sana-sana tentang Katolik, dan ini, dan itu, blabi bla bla bla. dan yang paling ekstrim. Ini ada pendeta yang mengerikan. Kalau dia uh, mengikut ajaran Luther, Luther yang mana? Ini sedang kita bahas ini Luther ini. Jangan Luther pun juga mengimani kok. Bukan menghormati tapi mengimani Bunda Maria loh. Luther mengimani para santo-santa juga loh ternyata. Kalau Calvin, Calvin yang seperti apa? Calvin juga mengimani loh swingly swingly yang mana swingly juga mengimani nanti kita bedah kok. Tetapi ini ini protestan yang mana saya tidak tahu Ibu Bapak. Saya prihatin ini di tempat ibadah melakukan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak relevan. Yang sangat tidak baik. Ini apakah patut dicontoh? Saya putarkan. Jadi orang Katolik yang lempah lembut ya rekan-rekan penuh santun jangan mencontoh seperti ini. Ini tidak tahu nih protestan apa Saudara-saudari yang saya kasihi, shalom. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi tindakan tidak terpuji dari seorang pendeta bernama pendeta Gino Jennings atau di daerahnya dipanggil Pastor Gino. Saya tidak mencari tahu Pendeta Gino ini berasal dari negara mana atau tinggal di mana. Kalau ada yang tahu persis asal usulnya bisa ditulis di kolom komentar. Pendeta Gino ini menghancurkan patung Bunda Maria karena menurut dia orang Katolik menyembah berhala. Sebelum memukul kepala patung Bunda Maria ia mengolok-olok patung itu Mari kita lihat cuplikan videonya Hail Mary Speak not They have Hail Mary Speak not If this got power Amen Something's wrong That's right Ma Not yet Mary, she gonna have to do something. Many of you bowing to this little image on the cross. He done lost his head. do. Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Hmm. Saudara-saudari, kita melihat sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dari seorang pendeta atau seorang pastor Protestan, tidak tahu dari denominasi Kristen mana. Rupanya bukan baru kali ini saja Tetapi dia juga pernah mengolok-olok gambar Tuhan Yesus Kita juga lihat hmm. cuplikan videonya And that <laughs> no. See this here This crucifix This right here is a lie He ain't on no cross He died And rose And ascended Above all heavens He ain't on no cross So whenever you got a crucifix in your house round your neck In your church With the image on it You have a lie He is not on no cross Apa yang bisa kita tanggapi berkaitan dengan tindakan pendeta ini? Pertama Tindakannya adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji Dan merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap gereja katolik atau agama katolik Patut disayangkan, hal ini dilakukan oleh seseorang yang menyandang status pastor atau pendeta. Teladan iman apa yang mau diajarkan kepada para jemaatnya? Apa yang bisa dicontoh oleh jemaatnya kalau pemimpinnya demikian? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pendeta ini menunjukkan bahwa para pemimpin gereja lain, bahkan agama lain, serta jemaatnya... Belum atau kurang terbuka terhadap gereja Katolik, atau kurang terbuka terhadap agama lain. Hal ini juga terlihat dari begitu banyak orang yang sering menuduh orang Katolik menyembah patung dan juga tuduhan-tuduhan lainnya. Mari kita terbuka hati dan pikiran untuk memahami dan menghormati agama orang lain. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, maka keterbukaan, sikap inklusif. Harus dikedepankan, jangan bersifat eksklusif menutup diri terhadap agama lain. Sifat kebencian terhadap agama lain harus dibuang. Apa yang dilakukan oleh pendeta Jino ini menunjukkan ketertutupan hatinya. Kita melihat patung yang dihancurkan itu sebenarnya bukan patung Bunda Maria, yang menyebut bahwa itu adalah patung Maria saja sudah salah. Patung itu sebenarnya adalah patung Santa Teresia. Ya sudah bukan nah. patung siapa yang mau kita bahas, tetapi Lalo. sikap dan tindakannya lah yang mau kita soroti. Hal yang ketiga, setiap gereja atau setiap agama harus yakin akan agamanya, tetapi sekaligus menghormati agama orang lain. Sikap menjelekkan agama orang lain, sikap arogansi terhadap agama lain, bisa jadi itu menunjukkan bahwa anda tidak yakin akan kebenaran agamamu sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh pendeta Jino dan siapapun yang selalu menjelekkan agama orang lain, bisa jadi itu menunjukkan bahwa anda tidak yakin akan kebenaran agamamu atau kebenaran imanmu sendiri. Sikap saling menghormati dan mau bekerja sama dengan agama lain demi kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama itu sangat dibutuhkan daripada sikap melecehkan agama orang lain. Hal yang keempat, bagi gereja Katolik, zaman perdebatan agama itu sudah lewat. Zaman now ini ditandai dengan meningkatnya usaha dialog antaragama, dialog antar gereja, dialog interreligious. Gereja Katolik selalu berjuang untuk merangkul bekerja sama dengan semua orang, semua agama demi terciptanya hidup bersama yang rukun, damai sejahtera dan lain semacamnya. Gereja Katolik dari tingkat hierarki, paus, uskup, para imam sampai ke tingkat umat selalu diedukasi untuk menghormati dan mencintai orang lain apapun agamanya. Inilah yang diajarkan dan diteladan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hal yang kelima, iman gereja katolik, tradisi iman gereja katolik, simbol-simbol rohani dalam gereja katolik seperti gambar orang kudus, patung orang kudus, patung dan salib Tuhan Yesus, itu telah direfleksikan berabad-abad dan diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Kalau tidak benar, pasti sudah ditolak oleh Gereja Katolik. Maka, ketika sekarang baru muncul dedominasi-dedominasi Kristen dengan pendetanya, kemudian memfitnah, menuduh, melecehkan Gereja Katolik, ingatlah bahwa iman Gereja Katolik telah diuji kebenarannya. Berabad-abad, bukalah mata hatimu Amen. akan kebenaran iman dalam Gereja Katolik. Bahkan perlu disadari bahwa tanpa gereja Katolik, tidak ada gereja-gereja Kristen lainnya. Apa yang dikatakan ini bukan menunjukkan kesombongan, tetapi fakta iman kristiani. Gereja Katolik adalah gereja induk yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas para rasul, dan rasul Petrus adalah pimpinannya, dan kepemimpinan itu diteruskan dalam diri para Paus dan justru harus disadari bahwa gereja katoliklah yang dengan setia menjaga iman yang benar sebagaimana diterima dari Tuhan Yesus melalui para rasul. Hal keenam, tindakan pelecehan yang dilakukan oleh pendeta Jino semoga tidak terjadi di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia sudah termasuk baik. Toleransi antarumat beragama di Indonesia dijunjung tinggi. Maka semoga tidak muncul pendeta-pendeta jino lainnya di Indonesia. Maka dalam kehidupan beragama, kalau apa yang diimani oleh agama lain dan kalau menurut anda tidak benar menurut anda tidak sesuai dengan keyakinanmu, tidak usah urus agama atau iman orang lain karena itu adalah urusan iman mereka. Urus iman dan agamamu, jangan kepo dengan iman orang lain. Karena kamu tidak yeah. mengerti apa yang sesungguhnya diimani oleh agama yeah. itu. Hal yeah. yang ketujuh. Yeah. Makasih, tuduhan Romo. bahwa gereja Katolik itu menyembah patung dan tuduhan lainnya adalah tuduhan klasik. Sudah berabad-abad tuduhan-tuduhan itu. Meskipun sudah banyak tulisan, sudah banyak penjelasan, tetapi seringkali beberapa denominasi Kristen kurang terbuka. Mereka tetap melihat dari kacamata hitam mereka. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini kasih, saya Rob. mau menanggapi... Okay. Cukup sekian. Terima kasih. Uh, terima kasih Romo Alfon untuk pencerahannya. Rekan-rekan, ibu bapak, mohon dukungan channelnya Romo Alfon yaitu ada di deskripsi saya cantumkan. Mohon supportnya. <tuh> Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk. Channelnya Romo Alfons, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menampilkan uh, paparannya yang akan diberikan oleh tim berkaitan dengan pembahasan tesis Martin Luther, yaitu dimulai dari tesis 43 sampai dengan 51. Ibu bapak ini sekarang akan kita hajar, kita bongkar. Shalom, berkah dalam. Om Kia. Shalom. Selamat sore. Berkah dalam Pak Komunikasi Channel dan kawan-kawan yang ada di live chat. Ya, silakan Om. Baik, saya akan mulai membahas. Saya sengaja menunjukkan dari bahasa Latin, ya, karena dari bahasa Latin ini tidak ada chance. Tetapi ketika dijemahkan ke bahasa Indonesia ada surat Indulgensi di bahasa Latin itu hanya indulgensi yang ada. Ini adalah salah satu saya cara saya menunjukkan kebohongan atau pemelitiran sejarah yang dibuat oleh kelompok-kelompok di luar Katolik. Sekarang kita lihat di bahasa Inggrisnya tidak ada tulisan surat. Tolong yang pintar bahasa Inggris nanti beritahu saya di mana ada tulisan. Karena di terjemahan ini nanti kita lihat ada surat. Ya, kemudian Uh, kita lanjutkan di bahasa Inggris yang sudah diinterpretasikan. Tidak ada juga tulisan surat di sini, oke. Okay? Tapi tiba-tiba, dalam Indonesia, Anda lihat di sini bahwa ada tulisan surat, ya. Tulisan suratnya mana? Di bawahnya, karena ini ada lanjutan kolomnya. Di sini ada surat, ya. Jadi, di sini saya tunjukkan dulu bahwa ini adalah salah satu kebohongan. Salah satu kebohongan yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok di luar Katolik bahwa ada surat pengampunan dosa kata mereka. Tapi dalam bahasa Latin tulisannya indulgensi dan kalau anda cari apa arti indulgensi anda tidak menemukan surat di situ karena memang tidak ada surat. Oke, saya kembali ke atas ya dari terjemahan bahasa Indonesia ini dikatakan dalam tesis ini seperti ini. Orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa orang yang memberi kepada orang miskin atau memberi pinjaman kepada orang yang kekurangan berbuat lebih baik daripada jika ia membeli surat pengampunan dosa. Sekarang, saat ini, dalam terjemahan ini, saya katakan: inilah kebohongan kalian menambah kata surat di sini. Kebohongan besar kalian menambah ini karena di bahasa Latin bahasa Inggris bahkan bahasa Inggris modern yang sudah diinterpretasikan itu tidak ada Nah saya tanggapi uh, tesis ini pertama tanpa Martin Luther mengatakan bahwa memberi kepada orang miskin itu adalah sesuatu perbuatan baik Gereja Katolik sudah mengajarkan dan sudah melakukan itu ya dan sampai saat ini terus dilakukan hal itu tetapi kesalahan fatal Martin Luther adalah membuat framing. Membuat framing bahwa saat itu ada yang namanya penjualan indulgensi. Seperti yang selalu saya ceritakan, kejadian kesalahpahaman Martin Luther ini Bapak Ibu terjadi di wilayah keuskupan Mainz, Jerman. Dan pada saat itu, ya Paus Leo ke-10 ya, memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun pertama-tama bukan karena memberi uang itu, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu mendukung jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah Tuhan. Nah, namun untuk Peroleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat, misalnya mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa, menerima komuni, menderaskan doa tertentu, puasa, bersedekah, dan memiliki disposisi batin atau sikap hati yang baik. Namun kesalahan yang terjadi ya adalah Ketika seorang pengkhotbah Dominikan bernama Johan Tetzel diutus berkhotbah ke Jutenburg, Jerman. Pada waktu itu temanya adalah Matius 6 ayat 2 di mana diceritakan tentang memberi. Dan menjadi tema saat itu sebelum belum pada tanggal 1 dan 2 dirayakan hari arwah semua para kudus dan hari arwah semua umat beriman. Maka karena temanya adalah mati senapaya 2, maka dalam kesempatan itu ada intensi. Apa itu intensi? Intensinya adalah bahwa nanti persembahan yang diberikan umat itu akan digunakan untuk membangun basilika. Namun, ada kesalahpahaman di antara Martin Luther dan Johan Tetzel. Sayangnya, ya, Tetzel ini membuat suatu pantun yang disalahpahami oleh Martin Luther dan kemungkinan bisa disalahpahami oleh orang lain. Bunyi dari Pantun itu adalah begitu terdengar bunyi koin emas di kotak bangkitlah jiwa menuju surga. Maka Martin Luther melihat ini dia menanggapi padahal bahasa ini adalah bahasa persuasif untuk meminta orang lain terlibat. Berbeda dengan cara mengancam misalnya, cara mengancam misalnya kalau kamu tidak memberikan persembahan nanti Tuhan tidak memberikan berkat. Kamu tidak memberikan perpuluhan, nanti Tuhan tidak melipat gandakan berkatmu. Nah, itu namanya ancaman. Tapi pantun yang dipakai oleh Tezel adalah suatu bahasa persuasif. Tetapi Martin Luther melihat ada kesan, dan Martin Luther mengatakan nanti orang lain bisa salah paham ini. Ya seolah-olah orang itu didorong untuk menyumbang supaya jiwa-jiwa di dalam Purgatorium atau api penyucian yang sudah meninggal ini ketika didoakan dan dibayar uangnya maka masuk surga. Tetapi sebenarnya di sini ada sisi kelemahan Luther. Luther dalam setiap ya, dalam setiap kritiknya atau dalam setiap tesisnya di dalam tesis ini tidak pernah menolak yang namanya doktrin Gereja Katolik kalau nanti ada yang menemukan di mana Luther menolak doktrin purgatorium, doktrin, atau sakramen pengakuan dosa, tolong tunjukkan pada saya, karena di tesis ini tidak ada sama sekali upaya Luther menolak doktrin gereja Katolik, tapi Luther mengkritisi karena ada suatu indikasi atau ada suatu yang bisa disalahpahami oleh orang lain terkait pantunnya Tezel dan pantun ini bukan buatannya paus lalu dia uh, suruh Tezela nanti kamu baca pantun ini bukan namanya juga seorang dominikan seorang imam beliau itu kan dominikan itu terkenal dengan berkhotbah yang berapi-api ya nah padahal sebenarnya kesalahan Luther di sini kalau dia itu seorang imam yang tahu bahwa tentang ajaran indulgensi ini ya tidak pernah diajarkan bahwa kita harus bayar ya atau kita harus memberikan uang baru selamat atau baru berikan uang baru diampuni oleh Tuhan itu salah besar tapi dalam konteks Martin Luther di sini seolah-olah membawa orang ke situ padahal jika kita membaca tentang ajaran indulgensi terlihat bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi itu adalah siksa dosa temporal dari dosa-dosa yang sudah diampuni Melalui sakramen pengakuan dosa, dan bukan untuk dosa yang belum diakui, dan karena itu belum diampuni. Apalagi membebaskan seseorang dari siksa dosa dari dosa yang belum dilakukan, atau jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada akhirnya Tuhan yang memutuskan apakah Dia masuk surga atau Dia masuk neraka, bukan indulgensi yang menentukan. Indulgensi dilakukan adalah untuk memohon kerahiman Allah. Sebab yang berkuasa mengampuni dosa adalah hanya Tuhan Allah sendiri, para imam, para uskup itu. Mereka hanyalah mengampuni atas nama Kristus. Di sini letak kesalahpahaman Luther, dan akhirnya terbentuk framing sampai sekarang, seolah-olah pengampunan dosa itu dijual. Ya, siapa yang buat? Ya Luther sendiri yang buat. Ya kan? Tidak ada orang lain yang buat. Ya. Nah, kemudian beranjak kepada tesis 40 dari manapun saudaraku yang ada namanya Protestan di situ nanti silakan bergerak. di dalam tesis 40 ya dikatakan di akan begini. Karena melalui om kasih Gia. kasih om meningkat Gia. dan manusia menjadi lebih baik, ya. Ya. Putus-putus, Om Kia putus-putus jaringannya. Putus-putus, Om, coba. Okay. Lagi, Om, ulang lagi, Om. Silakan, Om. Ya. Ya. Saya masuk pada tesis 44. Dikatakan begini. Karena melalui kasih ya, kasih meningkat dan manusia menjadi lebih baik. Sementara melalui surat, ah ini yang saya bilang tadi surat ini adalah suatu kebohongan yang dibuat. Karena apa? Dalam bahasa Inggris tidak ada surat. Indulgensi itu bukan surat. Dalam bahasa Inggris kuno tidak ada. Dalam bahasa Latin tidak ada. Coba perhatikan. Mana kata surat di sini? Kenapa di terjemahan bahasa Indonesia kalian membuat kebohongan? Tidak ada. Lalu diperbandingkan Antara melakukan perbuatan kasih ya. Dan juga melalui surat pengampunan dosa yang dia katakan di situ. Ya. Di sini ada kelucuan Bapak Ibu. Di sini ada kelucuan kenapa? Malah pengikut Martin Luther zaman sekarang ataupun siapapun setelah reformasi selalu mengaitkan bahwa kasih itu tidak terkait atau perbuatan kasih itu tidak terkait dengan keselamatan. Hanya iman saja katanya. Hanya iman. Padahal Luther dalam tesis ini melalui kasih kasih meningkat dan manusia menjadi lebih baik. Artinya apa? Butuh juga perbuatan. Bahkan bahkan Rasul Paulus mengatakan Sekalipun aku memiliki iman ya yang begitu besar tetapi jika aku tidak memiliki kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tuhku harus ada kasih, kasih itu apa buktinya perbuatan. Supaya tidak menjadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, di sini dia memperhadapkan pengampunan dosa. Ya, itu dikatakan tidak menjadi lebih baik, tetapi hanya lebih bebas dari hukuman. Jadi, dia mengatakan begini: "Ya, kalau seseorang diampuni dosanya, itu membuat orang itu bebas dari hukuman. Tidak ada yang baik di situ," katanya. "Ya, kalau seseorang diampuni dosanya, tidak ada yang baik di situ." Karena apa? Itu hanya semata-mata untuk membebaskan orang itu dari hukuman. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita, metanoia, pertobatan terus-menerus, dan Anda temukan itu dalam sakramen pengakuan dosa. Martin Luther tidak pernah menolak doktrin-doktrin sakramen itu, dan doktrin-doktrin uh, indulgensi itu yang dia tolak adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, yang selama ini di framing adalah seolah-olah semua gereja katolik itu melakukan itu. Yang terjadi ini kesalahpahamannya di Jerman. ya. Dan tidak ada pengajaran itu. Bahkan Martin Luther tidak pernah menolak ajaran doktrin gereja katolik dalam tesis, tesis ini. 44, dari 1 sampai 44 tidak ada satupun. Martin Luther menyerang, menolak doktrin. Kalau ada nanti atau ada saudaraku yang ingin bergabung dari Protestan, saya ingin tahu. Tolong beritahu saya di mana ya, di mana diceritakan Martin Luther itu menolak doktrin Gereja Katolik. Itu saja pertanyaan nanti ada yang bergabung. Saya lanjutkan. Tesis 40 oh, oh. mengampun dosa tidak tidak sedang membeli surat pengampunan dosa dari paus untuk diri sendiri tetapi murka Allah ini adalah salah satu ya salah satu asumsi Luther mengapa saya saya bilang salah satu asumsi Luther dia membuat framing ya seolah kalau memberikan uang itu itu untuk mendapatkan pengampunan dosa. Padahal dalam gereja Katolik tidak pernah diajarkan bahwa pengampunan dosa itu bisa dilunasi dengan kasih uang. Martin Luther sendiri yang membuat framing. Mengapa? Ketika dia bermasalah dengan khotbah yang bernama Tetzel, dipanggil oleh uskup Albert dari Mainz, dia tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Karena pemberontakan yang dia lakukan itu didukung oleh bangsawan Jerman secara politis dan ekonomi. Jadi sisi di mana Martin Luther mau memisahkan diri dalam gereja Katolik itu tidak murni. Kenapa tidak murni? Ada unsur politik. Ya, kalau nanti tidak percaya, saya bisa tunjukkan apa yang terjadi saat itu di Jerman dan antara gereja Katolik dengan bangsawan Jerman. Sehingga apa yang dia tuduhkan di sini, ya, dia buat framing, asumsi, dan juga tidak ada yang namanya membeli surat pengampunan dosa, Bapak Ibu. Dosa tidak pernah dibayar dengan uang. Itu kesalahpahamannya dengan pantun tezel. Atau asumsinya terhadap pantun tezel. Seandainya ketika uskup Albert memanggil mereka berdua, dan dia mau mendengarkan apa penjelasan Tezel soal pantun itu, dan dia mau melihat tentang pengajaran indulgensi ini, pasti tidak akan terjadi apapun. Terjadi apapun atau perpecahan itu karena membuat asumsi seperti ini, menuduh dengan sembarangan. Karena Paus, ketika mengutus Tezel ke Jerman, itu tidak pernah berpesan, "Hai hey Tezel, nanti kalau kamu datang ke sana, katakan pada mereka seperti pantun tadi." Itu tidak pernah Paus berpesan, itu Paus Leo tidak pernah berpesan itu kepada Tezel. Tezel sendiri yang membuat kalimat persuasif itu, dan kejadian itu di Mainz, Jerman, yang salah paham dua orang ini. Di tempat lain, ada yang salah paham, tidak ada. Nah sekarang kok bisa berakibat besar karena bangsawan Jerman ikut ambil bagian dalam mendukung Luther untuk membuat asumsi-asumsi ini. Sekarang, sekarang T6 mohon diberi pada kalau, kalau urutan Om G ya, sinyalnya. sinyalnya Om G putus-putus. Ya. Om, Kia putus-putus sinyalnya. Lanjut, Om. Oke. Okay. Silakan, Om. Oke, okay. ya. Tentu saya tidak bisa mempengaruhi sinyal sisa. <laughs> saya hanya bisa ya, oh. benar, uh, benar, me benar. menunggu dari Bapak Ibu memberitahu ke saya. Ya, Siap, saya lanjut, tidak om. bisa intervensi. Ya. Oke. Okay. Ya. Bapak Ibu, di tesis 46. Aja nanti kalau putus suaranya supaya saya berhenti dulu. Ya. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa kecuali mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, mereka terikat untuk melakukan hal yang perlu untuk dipakai bagi keperluan rumah tangga mereka sendiri dan dengan cara apapun tidak boleh menghamburkannya untuk mendapatkan surat pengampunan. Saya katakan lagi, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Latin tidak ada kata surat. Ini kebohongan yang dibuat di Indonesia. Ya. Sekarang saya menanggapi ini. Yesus melihat janda yang miskin, bahkan memberikan persembahannya dari apa yang dia miliki, bahkan seluruh hidupnya dikatakan dalam kitab suci. Ya. Seandainya pernyataan Luther ini ya, adalah dianggap benar, ya. Saya ambil poin di bagian atas dulu. Sebelum saya tanggapi di bagian surat itu, selalu diulang surat itu. Saya e, melihat tulisan surat itu harus dibuang karena ini kebohongan yang sudah diangkat sejak lama. Dikatakan orang-orang Kristen diajar bahwa kecuali mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, mereka terikat untuk melakukan hal yang perlu untuk dipakai bagi keperluan rumah tangga mereka sendiri, dan dengan cara apapun. Uh, Uh, dan dannya saya stop dulu di sini. Dikatakan orang yang memberi itu harus kaya dulu Bapak Ibu. Tadi saya bilang Matius 6 ayat 2 adalah tema saat itu. Martin Luther mengatakan harus orang kaya saja yang memberikan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan tidak semacam itu. Bahkan Yesus mengatakan ketika melihat janda yang paling miskin memberikan dari uang yang dia punya bahkan dikatakan dalam kitab suci bahkan seluruh hidupnya Yesus mengatakan itu persembahan yang benar bukan persembahan orang kaya yang memberikan dari kesombongannya ya jadi kalau menunggu kaya dulu baru memberi itu adalah suatu ajaran yang salah Bapak Ibu karena Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu kaya dulu baru memberi ya bahkan Yesus mengatakan yang ada padamu, berikan pada mereka ketika para rasul uh, kedatangan orang-orang uh, banyak, lima ribu orang banyaknya. Lalu para rasul mengatakan, "Bagaimana mungkin kita memberi makanan untuk mereka? Suruhlah mereka pulang." Apa kata Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Apa artinya? Yesus tidak pernah mengajarkan, "Kamu harus punya sebanyak-banyaknya, baru berikan." Ya, oke. Okay. Lalu berkaitan dengan kalimat di terakhir ini inilah asumsi yang terus dikarang terus terus digoreng sampai saat ini. Apalagi ada kata surat di sini adalah salah satu karangan dari orang-orang yang ada penerjemah di Indonesia. Kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris kuno, dari bahasa Latin tidak ada yang namanya surat, adanya pengampunan yaitu indulgensi. Tapi pemahaman terkait kata pengampunan itu berbeda dengan apa yang dipandang oleh orang-orang zaman sekarang. Lanjut. Ini tesis 47 kalau tidak salah ya. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa meskipun mereka bebas untuk membeli surat pengampunan dosa, mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Ada sesuatu yang salah di sini. Saya sudah, saya tidak mengulang lagi tentang uh, jual beli ini karena tidak pernah ada jual beli. Yang ada adalah kesalahpahaman dan akhirnya asumsi dibuat, ya, asumsi dibuat oleh Martin Luther, ya, karena tidak ada jual beli pengampunan dosa, tidak ada sejarahnya, tidak ada. Yang ada adalah mereka berdua salah paham, Martin Luther salah paham terhadap pantun dan tidak mau bertanya, tidak mau berdamai. Ya. Datang kepada uskup di Mainz untuk berdamai, dipanggil tidak datang karena disusupi oleh bangsawan Jerman. Jadi tidak ada jual beli jual beli itu. Itu hoaks yang dibuang dibuat di Indonesia dan juga di beberapa tempat di dunia ini. Tidak ada, tidak ada jual beli pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu haknya Allah. Para imam, para uskup itu hanya mengampuni atas nama Tuhan, bukan atas nama dirinya. Dan pengampunan itu ternyata, ya, ternyata hal itu bahkan tidak ditolak oleh Martin Luther, yaitu sakramen pengam, pengakuan dosa itu tidak ditolak oleh Martin Luther. Saya kurang tahu kenapa pengikutnya saat ini menolak sakramen-sakramen itu. Sejak kapan, ya? Saya kurang tahu. Di sini dikatakan tidak diwajibkan. Bagaimana tidak diwajibkan mengaku dosa, Bapak Ibu? Apakah semua manusia, semua Anda, merasa ber, tidak berdosa? sehingga tidak perlu diwajibkan mengaku dosa. Ya. Bukan masalah wajib atau tidak wajib, karena semua manusia berdosa ya, layak. Layak dia mengaku dosa, layak. Layak dan pantas mengaku dosa. Saya lanjutkan. 38. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa paus dalam memberikan pengampunan memiliki kebutuhan lebih banyak dan keinginan lebih banyak agar doa yang tekun dinaikkan baginya daripada uang yang sudah sudah siap untuk dibayarkan. Coba di sini, Martin Luther membela, membela paus. Membela paus di sini Bapak Ibu. Perhatikan di situ. Sudah saya katakan tadi apa yang dikatakan oleh Tetzel itu tidak pernah dipesankan oleh Paus ketika dia berkhotbah di keuskupan Mainz. Ya, Tetzel sendiri yang membuat kalimat persuasif itu. Tetzel sendiri yang membuat itu. Dan Martin Luther salah paham atau paling tidak sisi baik dari Martin Luther adalah mengatakan jangan sampai orang salah paham dengan pantun-pantun itu loh Tetzel ya Kira-kira seperti itu, jangan sampai mereka salah paham, Tedzel. Tapi yang aneh, ketika uskup Albert memanggil mereka, Martin Luther tidak datang. Sebab apa? Yang terjadi di balik semuanya itu, ternyata ada pengaruh-pengaruh dari bangsawan-bangsawan Jerman, sehingga mendorong Martin Luther memutuskan hubungan dengan Paus atau tidak mendengarkan lagi para uskup. Jadi lebih kepada faktor politis dan ekonomi. Ya. Di sini dia bela. Dia bela Paus di sini dia mengatakan orang-orang Kristen harus diajar bahwa Paus dalam memberikan pengampunan memiliki kebutuhan lebih banyak dan keinginan lebih banyak agar doa yang tegun tekun dinaikkan baginya. Baginya di sini Tuhan ya. Daripada uang yang sudah disiapkan untuk dibayarkan. Lah di sini kan dibela Pausnya kok di tempat lain ngomongnya beda bahkan di di tesis dari 1 sampai 42 kemarin Bapak Ibu Martin Luther mengakui otoritas paus bahkan di dalam tesis 7 dan 8 dikatakan siapa yang menyepelekan pengampunan dari paus atas nama Yesus dosanya tetap ada kesalahannya tetap ada itu kata tesis itu bukan kata saya Oke, di sini beliau membela Paus. Sekarang pertanyaannya yang salah sih ya. ada oknum-oknum yang bisa menyalahartikan, memanfaatkan situasi itu. Tapi oknumnya itu tidak semua oknum toko-toko gereja katolik saat itu. Ada, saya mengakui ada. Semua tidak. Pertanyaannya kalau mengkritisi oknum yang satu atau dua itu kenapa harus berpisah dengan gereja Katolik. Ya itu tadi karena pengaruh politis itu, bukan karena murni kejadian ini. Lah ini saja dia bela paus kok. Ya. Oke, sekarang tadi 47 ya. Sekarang 48. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa pengampunan dari paus itu berguna jika mereka tidak meletakkan kepercayaan mereka ya. Kepercayaan mereka, penyucian tetapi paling berbahaya jika melalui mereka kehilangan rasa takut mereka kepada Allah. Perhatikan, Bapak Ibu, dia mendukung, mengatakan bahwa pengampunan dari Paus itu berguna karena Paus mengampuni atas nama Kristus. Ada yang salah pahami lagi: oh Paus, mengampuni dosa, pasang kuping Anda, baik-baik. Paus mengampuni dosa atas nama Yesus, bukan atas nama dirinya, karena ada tugas yang diberikan oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 19. Saudaraku, leyang leme, tolong baca nanti. Matius 16 ayat 19, ya, tolong baca dan coba beritahu saya apa artinya berkuasa, melepas, dan mengikat itu. Beritahukan pada saya tafsir dari aliranmu, ya, saya tunggu nanti. Kalau Anda masuk ke dalam, ya. Oke, okay. di sini Martin Luther membela paus. Sekarang pengikut yang mengaku pengikut Luther itu menghina paus, menghina Gereja Katolik. Aneh kan? Aneh. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa pengampunan dari paus itu berguna ya, kata Martin Luther bukan kata saya. Ya? Bukan kata saya. Oke. Okay. Nah, Kemudian tesis 49. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa jika Paus mengetahui tuntutan para pengkhotbah pengampun dosa, ia akan lebih menyukai jika Santo Petrus dibampai daripada dibangun dengan kulit, daging dan tulang domba-domba. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini yang saya katakan. Ya. Ini yang saya katakan. Tolong nanti Bapak Ibu baca ya Matius 16 ayat 19. Tolong beritahu saya itu tafsirannya di gerejamu apa? Tolong ya. Saya tunggu nanti. Di sini Martin Luther membela paus dan menolak pengkhotbah-pengkhotbah yang menyalahgunakan atau menyalahartikan ucapan tezel. Perhatikan di sini. Oh Orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa jika paus mengetahui, ah, paus mengetahui tuntutan para pengkhotbah pengampun dosa, ia akan lebih menyukai jika basilika Santo Petrus dibakar sampai menjadi abu daripada dibangun dengan kulit, daging dan tulang domba-domba. Ya, jadi apa? Apa? yang dikritik Luther itu manusia oknum yang melakukan kesalahan, bukan ajaran Gereja Katolik, bukan doktrin Katolik. Ya. Bukan doktrin Gereja Katolik yang di yang ditolak. Ya. Bahkan dia mendukung Paus dan mengatakan bahwa kalau Paus mengetahui bahwa ada oknum-oknum yang menyalahgunakan Pernyataan Tezel atau konteks pemberian sedekah saat itu, maka mereka akan tidak akan didengarkan atau bahkan mungkin di, Di sini Nah, mulai kelihatan kan? Yang dituju oleh Luther itu oknum-oknum, bukan semua oknum, bukan Taus, bukan ajaran doktrinnya. Sekarang. Kita lanjut. Ini tesis ke berapa ini? Saya coba cek ya. Karena kita sampai 52. 50 berarti ada dua lagi. Oke. Sebelum dimasukkan ke dalam, saya harap yang dimasukkan itu dari Kristen. Kalau orang-orang dari luar itu memang dasarnya sudah tidak mau mendengar kok. Oke. Tesis 51. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa seperti halnya merupakan kewajiban, demikian juga itu merupakan harapan paus yang jika perlu menjual basilika Santo Petrus dan memberi uangnya sendiri kepada banyak orang daripada pengkhotbah pengampu, pengampun-pengampun dosa menarik uang. Ah, perhatikan di sini lagi Bapak Ibu. Sekali lagi Martin Luther membela paus. Mer membela paus Ya harapan paus menurut Martin Luther tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sebagian pengkhotbah pengkhotbah saat itu. Ya burung dazina kalau anda dari agama seberang saya bukan takut tapi karena singgung, singgung agama anda anda itu cepat lapor ke polisi aja. Oke kamu dewasa baru dengan saya daraku harus dewasa nanti saya nanti kamu kamu putus ya putus Om <coughs> Oke okay. Om putus 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 Oke okay. silakan saya lanjut Jadi di sini ya Martin Luther itu membela paus dan dia mengatakan di sini apa yang dilakukan oleh Oknum-oknum pengkhotbah yang menyalahgunakan ya menyalahgunakan hal itu atau topik yang disampaikan Tezel tadi maka itu tidak sesuai dengan harapan paus maka mereka itu tidak layak tidak sesuai harapan dari paus artinya apa yang dikritisi di sini adalah oknum-oknumnya bukan doktrinnya bukan ajarannya Putus Om, Om Kia, Om Kia putus, Om Kia, ya, Om Kia mundur okay. lagi, mundur lagi, putus, tidak ter tidak tersampaikan, mundur lagi, silakan, diulangi Om, diulangi. Oke, okay. ya, Gurundazina, Anda tidak tahu kalau saya bersuara, tidak bisa bedakan saya yang marah atau tidak. Oke, okay. jadi jangan menilai pada saya. Jadi, kalau Anda sudah dewasa, baru Anda boleh masuk ke dalam dan Anda membahas yang mana, membahas Ali Imran, tiga Tuhan, serangka yang Anda sebutkan dalam surat Quran Anda, atau mana? Ya, Jadi, fokus jangan sampai fokus. kita singgung kitab suci Anda nanti adu-adu, ya. Orang-orang semacam ini harus diberikan siraman. Oke, dikatakan di sini, sia-sialah harapan untuk mendapatkan keselamatan melalui pengampunan dosa. Nah, surat-surat ini karangan di Indonesia ini. Ya. Oke, pengampunan dosa. Bahkan sekalipun itu komisaris, tidak. Bahkan Paus sendiri harus menjami, menjanjikan jiwanya sendiri bagi mereka. Jadi artinya apa? Martin Luther mendukung Paus dalam hal ini. Bahwa ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Saya mengatakan, apakah ada oknum-oknum dalam gereja katolik menyalahgunakan? Akhirnya ada, tapi, jangan seperti framing yang ada di Indonesia seluruhnya, semuanya seolah-olah semua orang-orang eh, pemimpin Katolik saat itu melakukan kesalahan yang dituduhkan Luther itu. Bahkan, di sini Anda bisa melihat Luther mendukung Paus mengatakan bahwa paus kalau mengetahui hal ini pasti dia tidak setuju. Bahkan dikatakan tadi, bahkan dia bak akan bakar itu basilika, bahkan dia akan jual hartanya dia bagikan pada orang miskin. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada sampai di sini ada satu ada ada, ada dua hal yang mau saya sampaikan sampai di tesis 52 ini. Pertama, dari tesis 1 sampai 52 ini tidak ada satu pun Iya, oh ya, enggak apa-apa bonus ini bonus dari Om Kia ini, 52 bonus. <lian> lanjut Oke. Om, lanjut, lanjut. Saya lihat ini 52 nah, atau 51 ya? 51. Coba dicek dulu Om. Kita sampai 51 Om. Oh, enggak apa-apa bonus. Oke, 51 ya. Nih, bonus dari dari Oke, Om Kia bonus apa -apa. lanjut Om. Ya. Oke, tidak apa-apa nanti kita ini. Tapi ini kan sudah terakhir juga. Oke. Iya, siap. Ada dua hal yang saya sampaikan sampai di part 5 ini membahas krisis Dato'i 51 yang pertama Martin Luther tidak pernah menolak doktrin purgatorium tidak pernah menolak sakramen pengakuan dosa dan tidak pernah menolak satupun ajaran gereja katolik yang dilakukan Luther adalah mengkritisi oknum-oknum yang menyalahgunakan bahkan dia melindungi dan membela paus tadi dalam beberapa tesis itu dan bahkan dia mengatakan kalau paus mengetahui hal ini pasti dia tidak akan setuju maka itu artinya pertanyaannya kenapa kok bisa saat ini banyak yang menolak doktrin gereja katolik sejak kapankah itu itu yang menjadi pertanyaan sekian dan terima ya. kasih luar biasa Om Gea Ibu Bapak dikasih bonus ini sama Om Gia, karena besok pembahasannya belum, eh, tidak tesis dulu, tapi sakramen perkawinan. Ini bonusnya dari Om Gia. Ya kan, apa, apa yang sudah dibedah oleh Om Gia, Martin Luther pun masih mengakui paus. Tapi kenapa tadi awal saya prolog, saya menyampaikan ada video dari protestan denominasi apa itu kita juga tidak tahu bahkan melakukan perbuatan yang tidak lazim, yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak relevan untuk kita contoh. Di tempat ibadah sampai seperti itu. Bahkan foto Yesus saja juga diolok-olok. Prihatin. Oke, saya berikan untuk Bapak Suto Wijoyo, Sugeng Sonten, Shalom Berkah Dalam, dan link akan saya bagikan, rekan-rekan. Monggo Pak Suto, silakan Pak Suto. Silakan Pak Suto. Pak Suto, mute-nya Pak Suto. Halo. Mute Pak Suto. Halo. Halo, ya, lo. Ya, berkah dalam. Nah, ini persepsi perpersepsi yang kurang begitu tepat. Pas 9. 25. Tesis Martin Luther. Putus-putus sebagai... Pak Suto. Pak Kemarin Suto, putus, ada putus -putus. pertanyaan. Halo. Kemarin ada ya, pertanyaan. Lanjut. Mengapa Tesis Martin Luther 95 itu sudah lama, sudah kolot, kok baru dibuka sekarang Ini kami tidak membuka Tapi kami ini memberikan pengajaran kepada umat katolik yang awam Bahwa 95 tesis itu tidak ada penolakan dari Bapak Martin Luther mengenai ajaran-ajaran gereja katolik sampai tesis 52 ini belum menemukan penolakan dari Martin Luther mengenai ajaran Katolik. Hanya di sini ada salah persepsi mengenai purgatori atau indulgensi. Dan indulgensi ini yang perlu saya ulangin terus. Bahwa indulgensi bukan merupakan surat karena indulgensi itu merupakan bahasa perbal atau bahasa lisan. Sekali lagi kepada umat katolik awam, kalau sampai ada saudara kita yang mengatakan atau menanyakan surat edulgensi itu tidak ada. Sampai tesisnya yang ke-52 pun juga belum pernah menemukan surat edulgensi. Ini untuk penyampaian saya dan saya mohon tolong saudara-saudara saya yang non Kristen Katolik untuk memberikan pertanyaan surat Idul Gensi itu sama sekali tidak ada dan ajaran Katolik juga tidak ada yang di Sampaikan oleh Martin Luther itu yang keliru tidak ada. Terus saya malah bertanya-tanya sejak kapan Martin Luther itu pengajarannya mengenai sola scriptura itu sejak kapan saya juga belum menemukan nah ini sekarang gantian kami yang bertanya bukan kami ya minimal saya sendiri menanyakan ajaran yang mana Martin Luther memberikan ajaran Solas trip, itu, gen ada saudara-saudara saya yang non Katolik, bisa memberikan apa yang disampaikan Martin Luther. Ajaran, solas strip Sura itu, kami sangat menunggu. Tapi kalau memang tidak ada, ya, kami tidak minta jawaban. Jadi kalau memang tidak ada jawaban berarti tidak ada. Nah kalau tidak ada kami minta saudara-saudara saya yang non-katolik untuk berpikir ulang. Untuk berpikir ulang. Ajaran siapa yang diikuti. Itu saya tidak mau meluncat jauh. Kami hanya bertanya. Ajaran-ajaran non Kristen non-katolik itu dari ajaran siapa? Kalau tolak ukurnya bahwa Martin Luther adalah sebagai dasar reformasi, sementara di 95 ini, 95 tesis itu tidak ada berbicara mengenai reform, tapi ada yang disampaikan oleh Martin Luther itu mengenai kesalahpahaman salah seorang Peter yaitu Johan Tesel, itu yang dipertanyakan. Sementara yang lain-lainnya itu hanya asumsi, dan pengajarannya si Martin Luther itu hanya berhenti di dalam ajaran secara formal, di dalam uh, menjadi ajaran-ajaran di dalam didaktis, bukan implementasi. Nah, terus menjadikan ajaran Martin Luther sendiri yang kayak apa? Ini yang perlu saudara-saudara kami untuk dikaji ulang. Tolong dikaji ulang sebelum melebar lebih jauh. Kalau memang Martin Luther tidak pernah mengajarkan solaskrit pula, Ayo kita berpikir ulang. Mari kita kembali ke ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui para muridnya yang diketuai oleh Rasul Petrus sebagai paus pertama. Harapan saya itu aja muka apa yang kami sampaikan ini menjadi baik adanya ke jalan yang akan datang. Terima kasih berkat dalam Sugeng Sonten. Terima kasih Pak Suto, terima kasih banyak untuk pemberian pencerahannya. Rekan-rekan, ibu bapak yang baru bergabung, eh, banyak teman-teman Kristiani non Katolik, sudahlah sudah, tidak saribut. Kita damai, kita damai, kita tidak menyulut perkara kok. Kita hanya menyampaikan. Sejarah yang lama tertutup dan di-framing. Banyak teman-teman Kristen non-Katolik menyampaikan damai, tetapi ada Kristen non-Katolik yang menghujat Katolik. Saya akan tampilkan video sedikit ya, bapak-bapak ya, uh, video berkaitan tadi uh, dari Romo Egorpor. Eh, sorry, sorry, uh, sumber data dari Romo Alphonse, tapi ini video ini oleh salah seorang pendeta. Kita tidak lama-lama ya, cuplikan saja. Saudara-saudari yang saya kasihi, Shalom. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi tindakan tidak terpuji dari seorang pendeta bernama Pendeta Gino Jennings atau di daerahnya dipanggil Pastor Gino. Saya tidak mencari tahu Pendeta Gino ini berasal dari negara mana atau tinggal di mana. Kalau ada yang tahu persis asal-usulnya bisa ditulis di kolom komentar. Pendeta Jino ini menghancurkan patung Bunda Maria karena menurut dia orang Katolik menyembah berhala. Sebelum memukul kepala patung Bunda Maria, ia mengolok-olok patung itu. Mari kita lihat cuplikan videonya. Hail Mary! Speak not. They have Hail Mary! Speak not. If this got power. Amen. Something's wrong. That's right. Ma not yet. Mary, she's gonna have to do something. Many of you bowing to this little image on the cross. He done lost his head. Look at it. Look at the image. Nothing. 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 <laughs> Saudara-saudari, kita melihat sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dari seorang pendeta atau seorang pastor Protestan, tidak tahu dari denominasi Kristen mana. Rupanya bukan baru kali ini saja, tetapi dia juga pernah mengolok-olok gambar Tuhan Yesus. Kita juga lihat cuplikan videonya. And that. See this here? This crucifix. This right here is a lie. That's a lie. He ain't on no cross. He died and rose and ascended above all heavens. He ain't on no cross. So, whenever you got a crucifix in your house, round your neck, in your church with the image on it, you have a lie. He is not yeah, on no cross. That's right. yeah, Itu rekan-rekan, kita sudah selalu berdamai. Bahkan di uh, di Protestan, banyak kan Protestan kan banyak ya. Ada dan ini dan itu. Saya menemukan grup WhatsApp. Saya ada link grup WhatsApp di mana grup WhatsApp itu kelompok dari Protestan apa saya kurang tahu. Bencinya minta ampun sama Katolik. Itu di grup WhatsApp itu mengata-ngatain Katolik. Apakah saya harus bergeming? Apakah saya harus enggak melawan? Nggak, saya nggak melawan. Saya tidak bergeming, enggak tuh. Ya saya perhatiin saja. Grup WhatsApp itu. Belum teman-teman lainnya, mungkin teman-teman tim kita Katolik juga pernah merasakan hantaman-hantaman dari Kristen non-Katolik seperti itu. Dia juga menyembah Yesus loh, pendeta tadi. Tapi simbol Yesus pun diolok-olok. Tidak usah simbol eh, patung Bunda Maria. Simbol Yesus aja diolok-olok. Apa ada apa itu? Nah, ibu bapaklah yang bisa berpikir secara cerdas. Oke, silakan Pak Ivan. Saya persilakan, shalom, berkat dalam bersama tim kita kembali. Selamat datang, Pak Ivan. Pak Ivan, ya. silakan. Ya, Pak ya. Ivan, oke. Okay. Selamat malam, Salam sejahtera selamat malam. Semua. Shalom, oke. Shalom, berkat Di dalam. Life, ya? Siap. Ya. ya, jadi uh, kembali lagi dipandang perlu untuk kita menjelaskan apa itu indulgensi. Karena tesis yang 95 ini ini begitu banyak syarat dengan kata-kata indulgensi yang kemudian Indulgensi. Pak Ivan putus ya. lagi Pak Ivan. Silakan. Ya. Sementara indulgensi dalam uh, kekristenan itu hanya ada dalam uh, doktrin dogma Katolik. Nah, sesuai dengan dogma Katolik, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Artinya, jika dosanya belum diampuni, belum menerima sakramen tobat, maka indulgensi ini tidak bisa dia terima. Itu adalah konsekuensi logisnya. Karena indulgensi bisa dia terima, bisa dia peroleh jika dosa-dosanya sudah dia sudah diampuni atau sudah menerima sakramen tobat? Nah, warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ini adalah Katekismus Gereja Katolik 1471. Nah, berdasarkan pemahaman dari katekismus tadi, kita melihat bahwa indulgensi ini tidak ada hubungan dengan penghapusan dosa, melainkan dia adalah penghapusan siksa-siksa temporal untuk dosa yang sudah terampuni atau sudah menerima sakramen tobat. Jadi sangat berbeda, apalagi sampai disebut surat pengampunan dosa. Ini yang perlu kita luruskan. Selama ini, berabad-abad, selama 500 tahun, Selalu dituding surat pengampunan dosa, penjualan surat pengampunan dosa. Ternyata, begitu kita melihat 95 tesis ini, minimal sampai dengan tesis yang ke-51 tadi, kita justru temui begitu banyak kata-kata indulgensi yang diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Sementara, indulgensi bukanlah sebuah surat dan juga bukan pengampunan dosa, melainkan penghapusan siksa, siksa temporal untuk dosa yang sudah diampuni. Pemahaman ini yang harus kita uh, jelaskan terus-menerus sehingga awam katolik dan saudara-saudara yang lain yang ingin mengetahui uh, hal ihwal yang sesungguhnya, yang sebenarnya, seperti apa pengajaran katolik, itulah yang kita uh, sampaikan. Nah, inteligensi secara teknis ada dua. Inteligensi penuh, inteligensi sebagian. Artinya, secara gampangnya, Penghapusan siksa temporal tadi secara penuh terhapus semua, atau sebagian saja. Nah, itu berkaitan dengan aktivitas untuk memperoleh indulgensi tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa ada persyaratan yang ditetapkan, artinya apa? Untuk menerima indulgensi, ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh gereja yang harus dipenuhi oleh umat bersangkutan agar dia bisa memperoleh indulgensi tadi. Antara lain dia harus menerima komuni atau ekaristi, e e e ya. kemudian e harus mengaku dosa atau sakramen tobat dia harus terima ya, antara lain. Nah indulgensi yang akan diberikan karunia untuk penghapusan siksa-siksa temporal tadi, contohnya yang bisa diperoleh pada saat orang membaca kitab suci paling sedikit setengah jam. Jadi kita dengan membaca kitab suci setengah jam, di situ ada rahmat indulgensi yang bisa kita terima. Ini sesuai dengan pengajaran gereja Katolik. Tentunya sebelum kita uh, menerima indulgensi ini, pada waktu kita katakan misalnya kita mau membaca kitab suci, kita intensi ya, tentunya kita berdoa dulu, kita intensi bahwa uh, membaca alkitab ini kita tujukan juga untuk memperoleh indulgensi. Kita nyatakan uh, intensi kita, disposisi kita di situ. Nah, begitu kita membaca, kita terima dengan sendirinya. Kita tidak perlu bayar orang untuk menerima intensi. Untuk contoh kasus ini. Atau katakan misalnya, pada waktu uh, Paus melakukan berkat, Urbi et Orbi. Kita sering lihat di televisi, baik pada waktu Pasca, ataupun pada waktu Natal, uh, parut, Paus uh, memberi berkat. Nah, kita ikuti itu, dengan intensi tadi, kita akan terima juga indulgensi tanpa harus kita bayar paus. Untuk itu, nah, berdasarkan ini saja, sudah bisa kita bayangkan surat yang harus dibeli itu surat yang mana. Tetapi, sudah sekian abad, beratus-ratus tahun, tudingannya menjual surat pengampunan dosa. Nah, ini yang perlu kita luruskan terus-menerus, sehingga secara sadar orang bisa mengetahui dan mau menyadari bahwa... Ternyata yang selama ini mereka pikirkan atau yang mereka tudung, tudingkan atau mungkin yang mereka terima atau diajarkan ternyata tidaklah seperti sebagaimana yang terjadi. Kita membedah kasus 95 tesis daripada Martin Luther tujuannya ke arah sana memberikan pengajaran kepada awam Katolik bahwa sejarah tidak seperti yang sering dituduhkan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh Brogya, beberapa tesis. Nah, saya hanya punya catatan-catatan kecil seperti biasa. Tesis 43. Kalau kita melihat tesis 43, dalam bahasa latinnya kita tidak temui kata indulgensi. Tetapi, dalam bahasa Inggrisnya, kita temui kata indulgensi. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi surat pengampunan dosa. Jika mengacu kepada uh, pemahaman ataupun uh, iman indulgensi seperti yang tertera pada Katekis Gereja Katolik nomor 1471 tadi, kita bisa lihat bahwa ini adalah tudingan ataupun pengalih bahasan yang punya tujuan atau tendensi tertentu. Nah, pada tesis 43 ini, uniknya Martin Luther justru mengajarkan lebih baik lebih baik berbuat atau karya amal dibandingkan dengan penebusan dalam konteks yang dibahasa alihkan membeli surat pengampunan dosa dalam bahasa Inggrisnya dikatakan indulgensi artinya karya amal menurut uh, Martin Luther karya amal itu ternyata lebih baik daripada indulgensi nah ini tentunya akan mengingatkan kita kepada uh, evolusi imannya Martin Luther dengan teori sola tadi Oke, okay, tesis 43. Jadi tadi yang saya sebutkan itu tesis 42. Oke, okay, saya masuk ke tesis yang 43. Nah, tesis 43 itu rangkaian daripada yang tadi sudah saya singgung. di Tesis 42, artinya apa? Lebih baik, ya, lebih baik orang yang berkelebihan itu memberikan kepada miskin atau memberikan pinjaman kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan dia memperuntukkan itu untuk uh, menebus ataupun untuk pengampunan dirinya artinya di sini uh, lagi-lagi ada perbuatan baik yang lebih ditonjolkan di sini dibandingkan dengan iman penebusan untuk uh, tesis 43 nah tesis 44 ya kita lihat lagi lagi-lagi indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa sementara dalam teks latinnya tidak ada kata indulgensi untuk tesis 44 namun demikian apapun itu Martin Luther mengakui bahwa indulgensi membebaskan dari hukuman sementara karya amal menjadikan orang lebih baik dibandingkan indulgensi jadi hampir tipikal dengan yang 42 tadi tesisnya dia membandingkan antara karya amal dengan indulgensi, dan dia mengajarkan mengatakan bahwa karya amal lebih baik. Padahal, indulgensi di sini ada unsur iman, ada unsur keyakinan bahwa karunia ataupun uh, rahmat pengampunan dosa yang diberikan oleh uh, Tuhan Yesus kepada para rasul, dan diteruskan uh, hingga saat ini dibandingkan dengan karya amal rupanya dia lebih memilih lebih baik karya amal dibandingkan dengan iman dalam hal ini indulgensi. Oke, okay, tesis 45. Lagi-lagi kita lihat bahwa indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Yang perlu kita luruskan. Baiknya kita tulis saja tetap indulgensi tanpa harus kita terjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Karena apa? Karena jauh sekali artinya indulgensi dan terjemahan tersebut bahkan bertolak belakang berbeda. Nah, di sini Martin Luther mengatakan orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa orang Kristen yang orang Kristen yang memilih memperoleh indulgensi dari paus dibandingkan menolong sesama yang membutuhkan bantuan justru akan memperoleh murka Allah. Jadi lagi-lagi di sini Martin Luther menekankan karya amal, karya amal, berbuat baik, berbuat kasih daripada kamu terima indulgensi tadi. Karena kalau seperti itu malah bukan uh, berkat rahmat, kamu malah mendapati murka Allah. Lagi-lagi sampai tesis 45, uh, Martin Luther menekankan perbuatan baik, kasih, karya, amal. Nah, tesis 46, kembali lagi, uh, indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Dalam teks latinnya tidak ada kata indulgensi untuk tesis 46. Nah, di sini Martin Luther mengatakan, Orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa jika orang-orang Kristen memiliki kelebihan uang atau punya uh, kelebihan, baiknya ditabung daripada disia-siakan atau dihambur hamburkan untuk inteligensi. Dalam bahasa Latinnya, bukan "inteligensi", tapi dalam bahasa Latinnya dikatakan "pengampunan". Jadi, jika kamu punya kelebihan uang, punya uh, berlebih, ya sudah lebih baik kamu tabung aja daripada "foya-foya, buang-buang" untuk uh, pengampunan tadi mungkin untuk donasi, untuk sedekah dan sebagainya. Jadi lebek kamu simpan aja, gitu. Itu yang 46. Nah tesis 47 ya seperti yang lain, indulgensi diterjemahkan lagi sebagai surat pengampunan dosa, terjemahan yang keliru dan salah dan menyesatkan ya terjemahan ini. Dalam tiklas tidak ada kata-kata indulgensi. Nah di tesis 47, Martin Luther mengatakan orang Kristen harus diajarkan bahwa penebusan ataupun pengampunan itu gratis, bukan perintah, bukan aturan. Kita yakini itu, bahwa penebusan oleh Kristus kita terima secara cuma-cuma. Oke, tesis 48. Martin Luther bahwa seperti tadi katakan oleh Brogea, Paus lebih menginginkan membutuhkan doa baginya dibandingkan sumbangan uang melalui pengampunan dosa. Nah, kata lagi di sini, pengampunan dosa. Sementara praktiknya tidak demikian. Tetapi Martin Luther mengatakan bahwa Paus lebih menginginkan membutuhkan doa baginya dibandingkan dengan kamu menyumbang uang melalui pengampunan dosa. Seperti tadi katakan Broge ya, tesis 48 ini, ya Martin Luther membela Paus dalam hal ini. Tesis 49 Luther mengatakan orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa pengampunan dari paus itu berguna. Tesis 49 ini. Jadi secara tegas Luther uh, aku itu tetapi dia tekankan jangan kan, janganlah kepercayaan akan pengampunan dosa itu malah menghilangkan rasa takut pada Allah. Artinya apa? Karena ada pengampunan ataupun uh, indulgensi misalnya ataupun sakramen tobat jangan membuat orang terlena dalam arti kata ya karena ada pengampunan ya sudah kita berbuat dosa seenaknya kita tidak takut lagi kepada murka Allah. Nah, itu ini Martin Luther malah jelas malah meminta kamu jangan seperti itu. Jadi kritiknya ini hendak menasihati mena, menasihati kita, bahkan sekarang pun kita akan menerima nasihat itu. Jangan karena kita sudah ditebus, sudah dibaptis, terus kita seenaknya saja, apalagi katakan misalnya kita orang Katolik ada sakramen eh, tobat Ya sudah, buat-buat dosa, satu minggu dosa selesai, terus terima sakramen tobat. Ini kritik yang membangun dari Martin Luther. Harus kita terima bahwa ini pengajarannya uh, uh, positif. Nah, tesis 50, Martin Luther mengatakan orang-orang Kristen harus diajarkan bahwa ini tadi sudah disinggung oleh Brogea, ya, Jika Paus mengetahui tuntutan para, para pengkhotbah, pengampun, maka Paus akan lebih menyukai jika basilika Santo Petrus dibakar habis sampai debu, menjadi debu daripada dibangun dengan kulit daging dan tulang domba-dombanya artinya umatnya menarik kembali lagi Martin Luther memposisikan uh, paus dengan uh, nada yang positif tetapi kita lihat bahwa uh, ada diksi kata yang dia pilih bahwa domba-dombanya Nah ini dari sini kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai tiga kali. Jadi pada tesis 50, terkesan Martin Luther masih menerima otoritas paus terkait dengan Uh, kuasa mengikat dan melepas tadi oke, okay, tesis 51 tesis 51, Martin Luther mengatakan orang-orang uh, Kristen harus diajarkan bahwa seperti halnya uh, uh, kewajiban uh, demikian itu merupakan harapan paus, yang jika perlu jadi, kalau seandainya tadi pengkhotbah-pengkhotbah yang, yang uh, melenceng tadi nah itu kalau paus dia ketahui ya bila perlu eh, dia justru mengeluarkan uang daripada dia harus eh, menarik eh, mengumpul donasi eh, daripada eh, umatnya hanya untuk membangun uh, ya. Santo Basilika Petrus. Artinya apa? Kalau kita lihat dari tesis 43 sampai dengan 51, di sini ada pengajaran-pengajaran yang bisa kita terima dengan baik dan juga ada nada-nada positif yang diberikan oleh uh, Luther uh, kepada uh, Paus. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa punya pikiran bahwa Pak uh, Luther uh, menolak uh, otoritas Paus Kemudian, seolah-olah di situ ada surat pengampunan dosa. Ternyata, setelah kita lihat dengan jelas, rupanya terjemahan bahasa, ya, terjemahan bahasa, membuat kita terjebak. Mungkin saja, apakah terjemahan ini ada punya tendensi atau punya tujuan tertentu, kita tidak tahu. Tetapi, jika hanya membaca terjemahan bahasa Indonesia-nya, maka kita akan menerima dengan mentah-mentah bahwa pernah terjadi. ...penjualan surat pengampunan dosa. Sementara faktanya... ...yang dimaksudkan, yang dibahas di sini adalah indulgensi. Dan indulgensi itu tidak dalam berupa surat. Sementara demikian, Bro Erik. Oke, Bro Ivan. Terima kasih, Bro Ivan. Uh, tadi ditambahkan Bro Ivan sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk pendalamannya. Rekan-rekan semua... Uh, di sini sudah saya tulis sejak awal. Ini pengajaran untuk awam Katolik. Kalau non Kristen, Kristen non Katolik dan umat non Kristiani silakan gabung. Lihat dari awal saya menyampaikan seperti apa. Saya membedah tesis karena tesis ini sudah terkubur lama. Akhirnya seperti tadi saya tampilkan video itu itu pendeta loh itu dari denominasi apa saya tidak tahu menghujat Yesus juga. Nah, kenapa sih Katolik membedah sejarah tradisi suci? Bahkan Luther yang dulu Romo sampai keluar dari Romo kita bedah kok kamu nggak terima ada apa? Berarti anda yang berperkara, bro. Anda yang berperkara. Kita hanya membedah gimana supaya teman-teman alam katolik itu tahu sejarah tradisi suci biar tidak gagal paham kenapa sih kok anda seperti itu ya pahami lihat putar dari awal biar anda menulis tidak salah kaprah kalau anda Kristen non Katolik simak dan gagal paham oke gitu ya silakan saudaraku centang hijau shalom berkah dalam Selamat datang di Damai Kasih Channel. Tim Shalom Shalom, ya, ya. saudara. Selamat ya, silakan oke, okay. saudara Centang Hijau. Ya eh. uh, Memang saya tidak mengerti soal apa indulgensi ini, ya. Hmm. Tetapi, saya mengerti, ya, umat Katolik sendiri, yang mengerti, uh, ya, mengerti, ya, tentang indul indulgensi, ya, ini betul ya, eh uh, Mas Kia dengan ini ya, semua ya, betul ya? Iya. Bukan? Iya, iya. Idul Gensit bukan surat, tapi selalu ditulis itu berkaitan surat, 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 surat. Di tesisnya Luther, dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, tetapi diterjemahkan kok surat. Keluarnya lah itu loh yang menjadi perkara itu. Kenapa? Enggak ada surat di situ. Itu bro, silakan bro. Ya, baiklah. Kalau gitu. Ya. Jadi kalau memang faktanya begitu ya... Tidak apa-apa sih teman-teman katolik... Meluruskan tentang mm -hmm. itu kan. Eh, itu sah-sah saja kan. Ya tidak ada masalah juga. Mm -mm. Terus... Tadi videonya itu saya, saya sangat ngeri. Yang buka, eh, video apa tuh ya? Penghancuran itu ya? Mm -mm. Patung, eh, kan ada tampilkan patung tadi. simbol. Iya. Simbol Bunda Maria dan... Mengolok foto Yesus. Mm -mm. Itu pem eh, apa sangat anarkis sekali ya apakah oh, yang hamba Tuhan itu nah, iya apakah hamba Tuhan seperti itu wah itu bukan hamba Tuhan sejati itu itu mungkin hamba hmm. duit itu ya kan anarkis hmm. ya benar sama-sama aduh kita begini saya tahu teman-teman Katolik itu tidak ada tidak ada mau menyembah patung tidak ada karena di sini teman-teman saya juga Katolik banyak kalau mereka menyembah patung, ya selamanya mereka akan bawa, membawa patung-patung itu, ya misalnya, hmm. kalau kamu mau, kalau ke apa, pasti cari patung untuk misalnya berdoa, ya tidak, tidak seperti itu. Ya, jadi bolehlah eh, tanyakan, tanyakan misalnya eh, ke Katolik, eh bagaimana tentang ini? Ya pasti akan dijelaskan kepada orang yang mempunyai ajaran agama tersebut. Ya, jadi saya sangat eh, apa ya, sangat menentang jika hmm. jika ya teman-teman yang hmm. lain eh, menyebutnya atau itu menyebabkan tidak. Saya seperti seperti contoh aja, ya. Misalnya orang tua saya ya meninggal, ya kan, meninggal ya. Orang tua saya masih hidup sih, tapi saya contoh saja. Maaf, ini loh, saya, saya bukan ini. Katolik di sini, saya bukan Katolik ya. Saya, saya ya. mengira seperti ini. Ketika orang tua saya meninggal kan, ya kan tersisa kan apa, mungkin di rumah tersisa fotonya, fotonya kan tersisa. Maka dengan saya melihat foto ibu saya atau bapak saya ini ya, saya mengenang, wah ini orang tua saya dulu yang seperti ini sangat menyayangi saya begitu tuh, ya, apa salahnya saya- salah saja itu gambarnya seperti itu ya kan nah itu harus kita pahami dan sedikit teman teman saya juga ini menyudutkan menyerang menyerang tanpa tanya orang yang kalian serang seperti itu ya kan dan tidak perbuatan hamba kita... Tuhan yang men menghancurkan patung ya, saya lucu, saya lucu loh, loh, kok ada begini ya seorang pendeta gitu kan, aduh, anak ini ya. Bro, Bro centang hijau ya, uh, kita tim ini menjelaskan tentang tesis Martin Luther <tuh> bahkan di tesis 51 ya 43 sampai 51 itu Luther tidak menyoroti praktik. Luther hanya eh, Luther, Luther itu hanya menyoroti praktik bukan doktrin. Berarti di sini Luther masih menggunakan doktrin Katolik. Itu jelas di situ ya. Luther hanya menyoroti praktek saja. Dan praktek itu praktek salah pahaman antara Tassel dengan Luther, Bro. Tetapi di sini Luther masih mengimani tujuh sakramen. Tradisi masih diimani. Tetapi setelah Luther meninggal, mati, Pengikut ekor-ekornya yang Tahu entah kemana itu lari-larinya Sampai yang terjadi Sampai yang tadi tak putar videonya Pendeta lo itu Pendeta itu di gereja itu Apa ada ajaran Kristus seperti itu bro Itu loh tidak Begitu pada. Luther mati pun Ceritanya Luther mau mati Sakratul maut dia bilang orang tuanya Kem Berikan kembalikan aku ke Katolik supaya aku dapat sakramen Perminyakan tetapi tidak terjadi Tidak dapat akhirnya keburu mati dia. Ini loh bro, yang saya jelaskan. Sekali lagi, yeah. Luther hanya menyoroti praktek, tapi prakteknya hanya praktek salah benar antara John Tasso sama Martin Luther. Tetapi Luther tidak ngowah-ngowah, tidak nyalai ada doktrin. Doktrin tetap melekat di Luther itu. Masih mengimani, tidak menghormati Bunda Maria. Mengimani Bunda Maria, mengimani para santo, para rasul apostolik, Bapak Gereja masih diimani dia itu bro, saya perjelasin itu, silakan bro. Ya itulah orang, kalau ngaku-ngaku Kristen hanya ngaku-ngaku sebenarnya menurut saya itu, ngaku-ngaku aja, tapi prakteknya apakah betul? Ya itu itu saja, itu saya mau eh, menyampaikan kepada umat Katolik ya, ini kan sudah berlangsung ber 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 sekian lama ya, sekian lama tahun, jadi kalau sudah berbeda ya beda ya berbeda saja karena apa, apa tidak masalah kita berbeda ya tetapi mohon teman-teman katolik juga ya ikhlaskan saja ikhlaskan yang sudah berbeda ya damailah kita ya karena tuhan Yesus itu ya sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kita dia memberikan damai supaya kita tidak gentar dan gelisah menghadapi dunia ini Ya bro. terus ada Oke okay. ada, ada. Sebentar bro, ya. saya mohon ya. maaf ya, berusaha tanggapi. Anda menyampaikan, oke lah, kalau gitu terimalah Katolik loh. Kita sejak dulu menerima bro, kita selalu damai. Apa aku menyerang di Protestan? Enggak. Saya hanya menceritakan iman Rasuli bro. Coba nanti dirimu setelah selesai ngobrol di sini lihat channelku mulai dari anti Itu iman Rasuli sampai detik ini. Iman Rasuli hanya menyampaikan iman Rasuli berkaitan sejarah tradisi suci dan tim ini damai kasih channel bersama tim ini menanggapi konten-konten Kristen non Katolik yang merujuk menyudutkan mengintimidasi Katolik kita tidak menyerang tidak melawan tapi meluruskan bro kita selalu damai Katolik selalu damai tetapi kalau uh, saudaramu prosesan lain menghujat Katolik Menurut Anda bagaimana coba aku tanya ini? Kita Katolik selalu damai. Anda menyampaikan kita damai, Bro. Tetapi saudaramu yang Protestan lainnya itu mengujat Anda apa yang reaksi Anda yang Anda lakukan, Bro? Silakan, Bro. Diskusi ini Loh. Bro enak, Bro. Ya, itu dari saya bilang. Mereka itu hanya mengaku-ngaku Kristen. Ya. <tuh> imannya imannya belum tentu dalam seperti orang yang bijaksana itu ya. Hanya mengaku-ngaku Kristen saja saya tentang sekali ya, ada yang siapa selagi itu, besar kalau nggak salah ya, mengatakan Katolik itu antikris, ngaco kan ini? <tuh> ini ajaran dia dapat dari mana? Sering bertemu bertemu Tuhan Yesus, ngaco kan? Apakah Tuhan Yesus, okay. Tuhan Yesus bising dia? Bising dia bilang, oh itu katolik antikris. Nonsense, bullshit namanya tuh. Nah, sekarang di sini saya datang untuk kita saling damai ya. Biarkan itu sejarah itu ya e, berlangsung tanpa kita lagi saling apa ya? Macam teman-teman Katolik ikhlaskan sudah, berbeda sudah, teman-teman Kristen juga ya sudah. Begitu. Dan saya membawa satu ayat perdamaian supaya hati kita sejuk gitu. Ya. Bisa dibuka ayatnya sebelum saya akhiri? Di mana ayat mana? Nanti dibacakan oleh teman. Saya, saya nyanyi bro Ivan, ya bro, iya, saya nyanyi dulu. karaoke, loh, bro, jangan pakai karaoke, <laughs> jangan karaoke. Tak tilang kamu, nanti naik karaoke kamu. Ayo, lakukan logan, aja Tuhan Yesus penolong dan sahabat tetap percaya Tuhan setia gitu ya. Semoga adem ya. Terus ya. Efesus 4:31 sampai 3:2. Tolong dibuka. Efesus, Efesus 4 3, 1 sampai 3:2. Uh, Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 3:2. Oke. Okay. Iya, kasih teman-teman. Hmm. Oke. Okay. Bro, sudah saya Bro. Efesus bab 4. Saudara-saudari saudara yang saya kasihi, Oh, sorry 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 sebentar, sebentar. Saya kira sudah dibentangkan. Efesus pasal 4. Empat, ayat ya? Ephesus, 4 ayat 31 ya? Efesus 4 ayat 31. Sebentar ya bro, tahan dulu ya. Nanti saya juga akan menanggapi ada framing juga di live chat berkaitan katolik yang membunuh. Katolik tidak pernah membunuh, saudaraku. Jangan, jangan, jangan memframing seperti itu, tidak. Oke. Okay. Anda menemukan kata-kata Katolik membunuh, aneh. Kalau Katolik membunuh berarti Protestan yang membunuh juga. Pengajaran pertama itu Katolik loh. Nih bro, uh, my friend, tolong dibesarkan sedikit my friend. Loh, coba dibaca. Mata... Pasal... Maaf ya, mata uh, saya kecil. Saya keturunan. Okay, saya keturunan. Okay. Dede, ambilin kacamatanya papa Dek My friend, pasal 4 my friend. Oke. Bentar ya, Bro, saya bacakan dulu ya, Bro. Itu semoga nah. mendinginkan suasana. Oke. Efesus bab 4 ayat 31 sampai 32. Ya, segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu demikianlah Injil sabda Tuhan terpujilah ya. Kristus. Baik, Itu ayat berapa ya Bro? Jadi kita sebagai apa satu pokoknya satu iman ya akan Kristus sudah disampaikan dari Yohanes saya nggak seru ayatnya damai sejahtera itu telah diberikan oleh kita semua jadi kita saling damai sudah itu ada ayatnya juga ya kalau perlu sekarang saya bisa berpelukan dengan Abang Gea, Abang supaya kita Hentikan sudah, ya. Kalau mau tanggapi, ya luruskan saja. Semoga kita damai selalu. Yang di live chat, sudahlah, Kita damai-damai saja lah. Gitu. Ya, sudah. Oke, saya kembalikan Kalau, ya. Oke, okay, oke, okay, bro. Makasih ya saya tanggapi. Habis itu, uh, uh, apa, mau izin nanti keluar gantian. Saya tanggapi dulu. Kita tetap melanjutkan pembelajaran kita kepada awam katolik berkaitan iman rasuli dan para reformis waktu masih menjadi Katolik. Gitu, Bro. Jadi ini tetap misi kita memberikan pembelajaran iman rasuli berkaitan tradisi sejarah. Itu yang kita tetap kita berikan pembelajaran supaya teman awam-awam Katolik paham apa sih yang berkaitan dengan tradisi magisterium. Nah, itu, Bro. Jadi tidak melulu pada Alkitab doang. Itu ya, Bro. Terima kasih untuk supportnya. Uh, berbagi pandang, berbagi aspirasinya Thank you bro, salam, berkah dalam Iya yes. Oke okay, rekan-rekan Oke ya. oke, okay, okay. terima kasih bro Rekan-rekan yang di live chat Sudah saya bagikan link stream streamiatnya Kalau ingin masuk silahkan masuk, mari kita bicara Jangan membuat Framing-framing tulisan-tulisan yang di live chat Jangan teman-teman Katolik jangan dipengaruhi Untuk debat kusir di live chat Kalau ingin bergabung silahkan Mari teman-teman kita bergabung Silakan Bro Ivan, monggo Bro Ivan. Iya, eh, terima kasih. Iya, terima kasih. Eh, jadi tadi kita sempat disuguhkan video ya. Nah, mm -mm. sebenarnya kalau kita melihat video tersebut, kita eh, mungkin teringat pada sejarah yang namanya ikon klasme, ikon klas ya. Itu di mana ikon-ikon itu dilarang bahkan diberangus. Praktek uh, ikon itu malah uh, harus meregang nyawa ya. Itu terjadi uh, zaman hmm. uh, seperti itu nampaknya mungkin sejarah mau berulang. Silakan bro. <tuh> ya. Ulangi bro, ulangi bro. Sempat terputus tadi, ya. sempat terputus ulangi bro. Mohon maaf, diulangi lagi. Silakan. Ya. Ya. Tadi berdasarkan video yang tadi. Uh, mm -hmm. seolah-olah mengingatkan kita kepada peristiwa ekon Klas ya, yang terjadi pada zaman uh, kekasaran Romawi pada waktu itu dan kalau kita uh, mengikuti uh, konsili ekumeni, jadi kalau kita mengakui tujuh konsili ekumeni uh, saya kurang tahu apakah uh, Kristen non apostolik apakah mengikuti juga mengakui uh, tujuh konsili ya, saya, saya kurang tahu, tetapi konsili ketujuh yaitu konsili Nikea kedua uh, tahun 787 di konsili itu menegaskan, sekaligus mengakhiri apa yang namanya uh, ikon klasme tadi. Penolakan terhadap ikon klasme, pemberangus, kemudian penganiayaan kepada mereka yang uh, menggunakan ikon sebagai uh, sarana untuk kekhususan dan sebagainya. Nah, itu tidak heran mengapa ortodoks uh, timur dalam hal ini, uh, mereka menggunakan ikon sebagaimana kita eh, Katolik menggunakan eh, patung, yang membedakan hanya dimensinya saja. Kalau ikon dia dua, dua dimensi, sementara kita tiga dimensi. Tetapi pada hakikatnya, eh, pemanfaatan ataupun penggunaan itu eh, tidak berbeda jauh. Nah, kita juga tahu bahwa eh, melek huruf atau pemberantasan buta huruf itu baru mendekati akhir ataupun eh, tuntasnya itu mungkin di abad-abad 20 Sementara mm -hmm. akhir abad ke-19 masih banyak orang yang butuh huruf. Aduh, jaringan beliau mati Satu, lagi. Selalu melalui... terganggu kucing kurap jaringannya ini. Silakan, Bro. Silakan. <laughs> iya, sehingga penginjilan itu melalui pemberitaan dan dipermudah dengan visual. Visual itu lebih mudah mm -hmm. orang uh, menangkap apa uh, pesan yang mau disampaikan melalui uh, hmm. visualisasi ataupun objek itu makanya mengapa ikon kelas maupun patung uh, tetap digunakan di samping uh, membuat orang bisa lebih uh, uh, mengarahkan ataupun membantu dia untuk uh, melihat pribadi yang divisualisasi melalui ikon ataupun melalui patung sebenarnya sederhana saja tetapi mm -hmm. jika ada yang jika ada yang masih membenci patung membenci ikon ya kita mengingat bahwa sejarah pernah terjadi dan untuk itu konsili konsili ketujuh, konsili ekumenik ketujuh eh, khusus memang berbicara mengenai eh, ikon kelas yang memang eh, akhirnya di diakhiri sehingga setelah konsili ketujuh itu eh, ikon maupun patuh sudah diterima sebagaimana ini. Eh, memang kalau kita lihat dalam eh, rentetan eh, sejarah gereja kita bahkan setelah konsili ekumenik itu kita sudah berpisah dengan mereka yang nestorian. Kemudian setelah eh, konsili kalsedon pun kita berpisah dengan mereka yang eh, non kalsedon, misalnya Koptik Mesir, kemudian eh, Malankara dan sebagainya. Eh, eh. <tuh> nah di sini artinya bahwa eh, kita butuh eh, pemahaman, kita butuh pengetahuan, butuh eh, informasi yang eh, cukup agar kita tidak mudah eh, Framing ataupun terombang-ambing oleh isu-isu uh, ataupun pemberitaan-pemberitaan maupun tudingan-tudingan yang, kalau kita telusuri secara uh, ini, uh, di halo uh, framing kan halo halo kedengaran keren ya. Silakan ya, putus tadi, putus-putus oh. <laughs> ya, ya, ya. Oke, okay, jadi mungkin barangkali penekanan-penekanan ya, penekanan kami adalah bahwa. Uh, pembedahan tesis uh, 95 tesis ini sebenarnya ingin menginformasikan kepada umat awam Katolik bahwa jika kalian mendengar ada yang mengatakan penjualan surat-surat uh, pengampunan dosa sebagai uh, trigger daripada uh, gerakan reformasi oleh Martin Luther sebenarnya tidak tidak tepat. Yang lebih tepat uh, adalah bahwa Martin Luther mengkritik praktek daripada pengkhotbah-pengkhotbah indulgensi tadi yang mengambil donasi-donasi begitu sementara praktik itu menurut Martin Luther praktik tidak benar bahkan paus pun juga tidak menyetujui praktik tersebut. Nah, kalau dilihat konteks sesungguhnya maka memang eh, apa yang selama ini kita eh, diinformasikan menjadi eh, mentah dan menjadi eh, pertanyaan jika ternyata bahwa asal-usulnya hanya sedemikian kok bisa terjadi? Gerakan ataupun reformasi yang akhirnya mengharu-birukan daratan Eropa pada waktu itu. Nah, mungkin saja ada, ada yang menunggangi, misalnya mungkin raja-raja dan sebagainya, ada politik dan sebagainya, sehingga akhirnya memang yang tadinya hanya kritik terhadap perilaku para pengkhotbah yang terjadi di satu kawasan tertentu, dia menjalar dan berkembang secara. Uh, luar biasa, tidak terkendali karena mungkin ditunggangi sementara begitu dulu bro, terima kasih terima kasih saudaraku bro Ivan, luar biasa selalu dikuatkan terus ini untuk pendalamannya uh, sebelum nanti saudaraku bro okay Gea, ya, saya sambut dulu saudara yang baru masuk shalom, berkah dalam, selamat datang di Damai Kasih Channel di Sofiso dan Korpus Kristi Tim, shalom, selamat malam Pak Suryanto Om Suryanto, Bro Suryanto, ya, selamat malam. Selamat malam. Selalam. Ya, silakan. Selamat malam, ya, siap. Iya, kalau untuk pembahasan ini sudah jelas ya kayaknya. Cuma saya mau nanya dengan Pak Ipan nih di sana. Lo silakan, Pak Ipan silakan. Monggo silakan, boleh. Kita tim semua ini. silakan, silakan. Ya, Pak Ipan bisa dengar enggak? Pak, siap, Pak siap. Ipan, lanjut, lanjut, silakan, lanjut, silakan. lanjut. Pak Ipan. Ini yang yang kemarin tuh saya mau nanya itu yang YouTube-nya apa itu kan ada masuk Pak Ipan tuh kan. Itu bahas masalah yang Katolik itu masuk ke protest Protestan itu. Kok mereka nyangka-nyangka ya kalau ditanya oleh Pak Ipan tuh ya. Yang mana ya? Ada yang bau dua hari kemarin itu tak aku YouTube apa namanya? Pak Ipan ada masuk. Oh, di Nganu, toh. Oh, di yang, gereja YouTube di, itu, ya. Iya, iya, iya. Ada kesaksian okay. dari uh, yang yang oh, perempuan. Iya, yeah. hmm. kok mereka udah ngaku, udah keluar dari protestan itu, kau ditanya dari mana, dari itu, dari Pak Ipan itu, kok mereka <laughs> sembunyikan, ya? Iya, <laughs> memang waktu itu kan saya bertanya. Uh, kan Ceklannya ya, waktu itu masih ada kata Katolik ke Kristen kan, jadi saya kan bertanya uh, terkesan seolah-olah bahwa uh... Katolik tidak Kristen. Halo. Christus, kan? Halo, Bro Irfan, silakan. Ya. olah Katolik tidak, -olah Katolik tidak Kristen <laughs> ya Bro, mungkin seperti ya, itu. Ya. Betul, jadi jadi kan saya kritik di situ. Uh, terus kemudian uh, karena uh, judulnya demikian sehingga saya bertanya. Uh, apa yang menyebabkan apakah ada uh, doktrin ataupun dogma Katolik yang menjadi uh, penyebab uh, dia convert, ternyata bukan begitu nah saya kan bertanya lagi Kristennya denominasi nasinya apa nah, itu memang agak sulit untuk bisa secara tegas disebutkan tapi saya cukup cukup paham bahwa uh, itu adalah uh, pergumulan ya sebenarnya dia mau menceritakan pergumulan hidupnya Uh, dan ya diselingi dengan uh, penyebutan konvertnya tadi itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat sebenarnya hanya pergumulan saja. Sebenarnya hanya mungkin pergumulan hidup, kemudian dinamika hidup, dan uh, dia mungkin bertumbuh berkembang dalam apa, uh, iman Katolik yang uh, minim pemahaman ataupun pengetahuan, dan kemudian dia berinteraksi atau bersosialisasi dengan mereka yang lain, dan kemudian merasa cocok dan ini oke okay, silakan welcome <ganti> seperti itu aja kira-kira oke oke lanjut oke ada lagi saudaraku Om Suryanto ada lagi Om apa masih Tidak, nunggu tdak. lagi nanti oke okay, siap terima kasih Om Suryanto siap uh, untuk saudaraku adikku yang tampan si Garuda thank you besok kita tulis untuk kalangan Katolik tapi kalau Kristen non Katolik maupun umat nah, non Kristiani mau ikut ya silakan. Terima kasih Adik Usima Garuda. I love you, I love you. Silakan DGA Official Bro DGA. Oke. Okay. Sambil saya menanggapi beberapa ya pada Damai mungkin agak banyak tapi tidak terlalu banyak juga sih. Yang pertama berkaitan dengan patung yang kita lihat tadi. Saya sudah mengatakan di awal bahwa Martin Luther tidak pernah menyerang doktrin ajaran iman gereja Katolik yang dikritisi adalah oknum yang melakukan penyelewengan dan ok, oknumnya oknumnya itu bukan semua bahkan dia membela paus tadi dalam beberapa tesis itu juga di dalam hal ajaran tentang ikonoklasme tadi ya beliau dalam tulisannya ya dan juga uh, saya ada juga buku ya tentang sermon ya di mana ada khutbah-khutbah Martin Luther di dalamnya. Di dalam sermon itu juga dia menunjukkan, menceritakan bagaimana menghormati Bunda Maria yang Anda tidak akan temukan di kekristenan di Indonesia. Hanya Anda temukan di Lutheran luar luar negeri. Maka dipertanyakan, Lutheran itu yang benar itu yang di Jerman itu atau yang mengaku di sini? Ya, karena kalau yang di luar negeri ya itu pasti mereka mengakui doktrin-doktrin gereja katolik tidak ada yang dibuang mungkin ada penafsiran yang berbeda tetapi mereka tidak buang doktrin-doktrin itu dan bagi saudaraku yang menyinggung tradisi tradisi suci itu saudaraku itu ada di dalamnya konsili ada di dalamnya ajaran-ajaran Bapak Gereja yang tidak dicatat dalam kitab suci termasuk syahadat atau iman rasuli kalau Anda mengatakan itu tradisi, tradisi suci itu bukan ajaran. Saya mau bertanya, Anda masih mengakui Tritunggal tidak? Anda masih mengakui konsili enggak? Anda masih mengakui ajaran-ajaran Bapak Gereja enggak? Kalau di gereja Anda masih dikutip tulisannya Agustinus, tulisannya Thomas Aquinas, tulisannya Bapak-Bapak Gereja, contoh di channelnya Dekingadas, misalnya. Kalau Anda masih mengutip... Berarti Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Ya. Sebenarnya Anda itu posisinya di mana? Ya. Seperti yang dilakukan Luther dalam tulisannya di sini. Pandangan Martin Luther tentang penggunaan patung. Ya, dia katakan di sini, seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Oke? Tentu pengajaran ini bertentangan dengan video yang ditunjukkan tadi dan bertentangan dengan orang-orang yang ada di Indonesia saat ini yang mengaku mengikuti Luther tetapi menolak ajaran ini. Itu artinya apa? Anda sudah merekonstruksi. Tidak ada lagi Lutheran murni. Tidak ada lagi Luther yang sesungguhnya. Atau bahkan Anda sudah membuat ajaran baru. Ini bagian pertama yang dia tulis. Terus bagian kedua dia katakan begini. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan. Jangan kamu mempunyai ala-ala lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. So, yang masih mengaku berasal dari reformasi Luther, pertanyaan ini ditujukan kepada Anda. Ya, kalau pendahulu Anda mengatakan ini, mengapa berbeda sekarang? Itu hanya dibutuhkan kewarasan dalam berpikir saja, Ya, kalau ini adalah diajarkan pada saat itu seperti ini, setelah dia adalah keluar dari gereja Katolik, dia mengatakan ini terkait juga dengan Bunda Maria. Pertanyaannya, terus ke mengapa saat ini kok berbeda? Kemudian ada poin yang lain, ya. Saya sudah katakan tadi, saya akan panjang sedikit, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. Kena pendeta tadi dalam video tadi, ya. Nah, sekarang ada orang yang mengaku, entah dia pecahan dari Protestan arus utama atau bagaimana, di berbagai video menuduh Katolik menyembah patung. Harusnya Anda tuduh Martin Luther yang nyembah patung itu, bukan Katolik, karena Martin Luther mengajarkan itu. Jadi, pertama-tama, sebelum Anda menuduh kami, tuduh dulu Luther, ya? atau sejenisnya yang ada di Jerman, ya rujukan saya, rujukan saya sebagai Lutheran itu, rujukan saya di Jerman, karena lutheran di Jerman itu, mereka masih pun punya patung Bunda Maria, punya patung Yesus punya patung di salib memakai salib seperti pakaian uh, salib uskup uskup Katolik maksudnya. Jadi makanya saya berujuk ke mereka. Jadi seharusnya sebelum Anda menuduh kami menyembah patung, tuduh dulu pendiri Anda. Nah, supaya fair. Ya. Oke, okay. itu adalah untuk memberikan gambaran apa yang dilakukan dalam video tadi. Jelas itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh reformator mereka? Ya, selanjutnya ini saya stop. Saya tanggapi yang lain, e, yaitu tentang e, tadi ada yang bertanya soal Petrus. Saya jelaskan sedikit ya, sebentar saya share lagi tentang Petrus. Mohon ditampilkan, Pak Damai. Oke. Tadi ada yang menyatakan mengatakan di live chat tentang otoritas atau tentang suatu ajaran yang membuat orang Katolik itu mengatakan bahwa mereka itu melanjutkan otoritas yang diberikan oleh Yesus atau dalam bahasa Latinnya disebut primus inter pares. Pemimpin ya bahwa Paus yang pertama bagi Gereja Katolik adalah Petrus dilanjutkan oleh yang bernama Linus, dilanjutkan yang bernama anak Letus, dilanjutkan yang bernama Clemens dan sampai hari ini kepausan itu sudah dipimpin oleh 266 paus dari abad pertama sampai abad ke-21 ini. Mengapa hal itu dikatakan adalah sesuatu yang terus menerus dan tidak terputus? Mengapa? Saya jelaskan pelan-pelan saja. Karena bapak-bapak di sini sebenarnya jarang membaca hal-hal ini dan menelitinya. Patokan pertama adalah kita melihat Matius 16, ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di mana judulnya berisi pengakuan Petrus. Dikatakan di sini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi ayat 15 lalu Yesus bertanya kepada mereka ya yang pertama itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat orang lain yang kedua Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat murid-muridnya Lalu bertanyalah Yesus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Oke, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke, Pernyataan Petrus diakui benar oleh Yesus. Ya. Pernyataan yes, Petrus diakui benar oleh Yesus dan dipuji bahwa itu dinyatakan oleh Allah kepadanya. Setelah mengakui apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus memberikan suatu tugas. Apa tugas itu? Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ini, karena ini akan berlanjut kepada suatu tugas yang akan diberikan setelah ini. Setelah Yesus mengatakan, Yesus mendirikan gereja di atas Kefa, yang adalah nama yang sama yaitu batu karang, ya yang sama dengan ini Petrus ya. Yesus mengatakan dia akan mendirikan jemaat di atas Petrus. Dan ini nanti kita lihat pendirian jemaat di atas Petrus ini ada sebab akibat. Sebab akibatnya apa nanti? Penunjukan Petrus sebagai gembala. Ya, kita lihat nanti. Tapi di ayat 19 ya. Di sini diberikan tugas kepada Petrus. Tugas apa itu? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya yakin di gereja Anda tidak pernah dibahas. Ini apa maksudnya? Ini saya yakin, ya, saya yakin. Kemudian perhatikan, diberikan kunci kerajaan surga ini bukan sekedar omongan kosong, saudara-saudaraku. Ya, oke, kemudian diberikan tugas yang lain apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, kita melihat ada suatu tugas yang berat yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Petrus. Yaitu yang pertama apa? Di atas Petrus didirikan jemaat yang kedua diberikan kunci kerajaan surga, yang ketiga diberikan tugas melepas dan mengikat. Yang kecuali di gereja anda dianggap kata-kata Yesus ini hanya bohongan saja, ya. Saya juga tidak ikut campur ya. Kalau hanya saya kalau hanya bohongan saja, berarti kata-kata Yesus itu banyak yang bohong gitu ya. Bagi Gereja Katolik kata-kata ini ini mempunyai kelanjutan dan ini tidak akan lenyap kata-kata ini walaupun langit dan bumi akan runtuh karena firman Yesus itu tetap ada meskipun langit dan bumi runtuh. Lalu kelanjutan dari pemberian tugas ini mana? Tadi di atas di atas Petrus didirikan jemaat, diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Diberikan kuasa melepas dan mengikat. Lanjutannya di mana? Lanjutannya adalah ada di dalam Yohanes 21 ayat 15 ya. Oke, e, ini terpotong, oke. Ayat 15 ya, Bapak Ibu. 21 ayat 15 sampai sampai 19. Apa? Apa tugas itu? Implementasi dari omongan di Matius itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku ya silakan dibuka Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 implementasi dari tugas dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu adalah memberikan tugas gembalakanlah domba-dombaku dan sampai tiga kali Yesus mengatakan perkataan yang sama mengapa sampai tiga kali ya dalam kitab suci simbol tiga itu adalah simbol yang menunjukkan pertama Allah Tritunggal menunjukkan iman dan keimanan kepada Allah Tritunggal dan menunjukkan itu adalah hal yang penting dan masih banyak lagi makna-makna lain jadi Matius 16 ayat 13 sampai 20 diwujudkan di dalam pemberian tugas di dalam Yohanes 21 ayat ayat 15 sampai 19. Lalu apa kelanjutannya? Apakah hal ini bisa kita lihat bahwa tugas ini memang benar-benar diberikan pada Petrus? Dan tugas ini nanti setelah Petrus itu tidak akan habis. Tapi dilanjutkan. Kita bisa lihat pengakuan Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7 Di manakah itu Rasul Petrus mengatakan hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu primus inter pares dipilih di antara yang lain Oke Jadi Tugas tadi yang diberikan Yesus dalam Matius 16 yang diberikan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, Rasul Petrus mengakuinya dalam Kisah Para Rasul 15. Apa? Bahkan dikatakan telah sejak semula, sejak kapan? Sejak dia mengatakan bahwa Yesus itu Mesias Anak Allah. Diberikan tugas, dipilih dari antara Hai saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Pada waktu itu Bapak Ibu sedang diadakan konsili pertama yaitu Konsili Yerusalem yang diterjemahkan di bahasa Indonesia sekarang sebagai sidang. Tapi di antara para rasul yang ada di situ tidak ada yang protes, "Hei Petrus, kok kamu mengklaim diri kamu dipilih dari antara kami?" Harusnya juga kami, dong. Nah, di sini yang protes tidak ada, loh. Kalau zaman sekarang ada yang protes, dipertanyakan di sini. Rasul Petrus mengatakan, "Primus inter pares, dipilih dari antara yang lain. Kamu itu yang ada di dalam sidang itu, loh." Nah, sekarang banyak orang yang menolak itu, dipertanyakan sebenarnya. Ya, nah kemudian kalau anda juga membaca Injil eh, eh, apa kisah para Rasul pada umumnya Rasul Petrus itu selalu bertindak sebagai pemimpin saudara saudaraku memilih pengganti Yudas, ya kan? Memilih pengganti Yudas berkhutbah pada saat Pentakosta menyelesaikan pertikaian tentang sunat membela Rasul Paulus dan membela baptisan dalam kisah para Rasul 11. Selalu ada keterlibatan di sana, di mana Petrus dipilih sebagai pemimpin. Lalu setelah Yesus wafat, apakah semua perkataan Yesus dalam kitab suci yang diberikan ini akan hilang begitu saja? Oh tentu, tentu tidak. Kalau di gereja aja Anda mengatakan tentu hilang, ya baiklah Silakan Anda buang saja kalau memang hilang semua apa yang diucapkan Yesus. Itu lalu, dalam sejarahnya, Rasul Petrus itu mewartakan Injil ke Roma. Sejarawan yang terkenal bernama Eusebius mengatakan, "Rasul Petrus mewartakan Injil di Roma selama 25 tahun dan ditemani oleh Yohanes Markus atau Markus yang menulis Injil Markus." Ya tentu Anda yang tidak mau belajar sejarah pasti nggak tahu ini. Atau yang masa bodoh ya nggak tahu ini. Makanya Anda dibodohi pun nggak tahu. Ya Dari catatan sejarah, mengatakan Rasul Petrus itu pernah datang ke Roma dan mengabarkan Injil 25 tahun di sana. Dan bahkan di dalam suratnya, ya 1 dan 2 Petrus itu menceritakan di mana dia bersama dengan anaknya dalam tanda petik yang bernama Markus Dan Markus ini menurut Santo Papias yang hidup tahun 60 Masehi Adalah penulis Injil Markus Ternyata setelah ditelisik Ternyata yang ditulis oleh Markus itu adalah Apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus ketika Mengajar di Roma selama 25 tahun Sampai ia wafat pada masa Kaisar Nero bersama dengan Rasul Paulus mereka wafat, Rasul Petrus dibunuh di salib terbalik, maka ada kisah Kuofadis Fadis, silakan dibaca kisah itu, kemudian Rasul Paulus itu dipenjara kepalanya, dan kuburan mereka masih ada sampai saat ini di Vatikan, baik itu Rasul Petrus maupun Rasul Paulus. Nah, lalu setelah sepeninggalan Petrus siapa yang menjadi pemimpin dilanjutkan karena Yesus berjanji tadi apa mendirikan jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya maka dilanjutkan oleh Petrus karena menggenapi perkataan Yesus siapa yang melanjutkan paus selanjutnya namanya Linus ya namanya Linus dan dalam surat kepada umat kepada Timotius, Rasul Paulus seringkali menyebut yang namanya Linus ini. Termasuk nanti juga namanya Anakletus dan namanya um, Clemens. Ya. Bapak Ibu, empat paus pertama dalam gereja katolik itu disebutkan dalam Alkitab. Nama mereka. Karena apa? Pada masa mereka itu masih dalam kisah para rasul ya masih konteks Lukas sedang menyusun yang namanya Kisah Para Rasul. Ya. Nah, sehingga apa? Setelah kematian Petrus dilanjutkan oleh Linus, ya tahun 67 Petrus wafat, dilanjutkan Linus, kemudian di dilanjutkan oleh anak Kletus, dilanjutkan oleh Clemens, dilanjutkan sampai hari ini. Paus ke-266 yaitu Paus Fransiskus dan disitulah letak kenapa Gereja Katolik mengatakan apa yang diucapkan Yesus dalam Matius 16 ayat 19 itu menyimbolkan tentang ini yaitu apa itu otoritas Kristus ya. yang ya. diberikan kepada pemimpin kepada Gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus jadi Gereja Kristus Tapi itu om. belum hilang Om ya silakan Pak. Benar, benar. Penggal iklan dulu Rekan-rekan uh, semuanya yang di live chat Kita memberikan pembelajaran untuk awam katolik Jadi yang Kristen non-katolik maupun non-kristiani Jangan membuat sampah di sini Kalau itu kamu sering membuat sampah di channel-channel lain Jangan kotori channel ini dengan sampah-sampah Kalau ingin masuk diskusi sudah saya berikan live chat loh uh, Link streamnya sudah saya bagikan di live chat saya bersama tim memberikan pengajaran untuk awam Katolik. Jangan membuat sampah di channel kami. Anda katanya mengenal ajaran Kristus. Kalau ingin berdiskusi, naik dan membuat sampah ya, rekan-rekan Kristen non-Katolik maupun non-Kristiani. Saya kira paham ya, apa yang saya sampaikan. Jangan gagal paham, masuk aja ke sini dan membuat sampah. Saya sebetulnya mau meng mengkick yang sampah-sampah itu, tapi saya masih ada hati untuk anda-anda semua. Silakan kalau itu tabiat anda membuat sampah, lanjutkan tabiat membuat sampah. Silakan Om Kia monggo. Oke, okay. sampai di sinilah dimana pegangan gereja Katolik hingga saat ini, jadi gereja Kristus yang sesungguhnya itu masih hidup, masih ada, ya. Sampai di pegangan yang dipegang oleh gereja katolik. Dan dikatakan menurut sejarah tentang bukti ini, ya bahkan para bapak gereja yang hidup sejaman dengan Yohanes Rasul, hidup sejaman dengan Rasul Petrus, mengakui bahwa gereja yang diletakkan oleh Petrus di Roma itu adalah gereja yang I primus inter pares. Misalnya saja kita bisa buktikan dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Salah satunya misalnya saya tunjukkan, misalnya Santo Ireneus dalam bukunya Against Heresies, mengatakan bahwa Matius menulis Injil ketika Petrus dan Paulus mewartakan atau mengabarkan Injil di Roma dan meletakkan fondasi gereja. Kemudian Irenaeus mengatakan bahwa paus selanjutnya dilanjutkan oleh Linus, dilanjutkan oleh Anakletus, dilanjutkan oleh Clemens, dan seterusnya. Kemudian misalnya Santo Clemens dari Alexandria yang hidup tahun 150 mengatakan, Ketika Petrus berkhotbah tentang firman Tuhan secara publik di Roma dan menyatakan kabar gembira oleh roh kudus, dan banyak orang yang hadir meminta kepada Markus yang telah begitu lama menjadi pengikut dan telah mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus harus menuliskan apa yang telah diwartakan. Jadi yang Anda pegang saat ini itu penulisnya adalah juru, juru tulis tulis Petrus yaitu bernama Markus atau lazim disebut sebagai Yohanes Markus. Ya, orang yang tidak belajar sejarah pasti tidak akan mau mendengar ini. Ya. Kemudian bahkan dari orang yang cukup uh, lama misalnya uh, dalam sejarah gereja berbicara tentang uh, bagaimana um, Petrus dan Paulus datang ke Roma kita bisa mengutip juga tulisan-tulisan dari Santo Ignatius dari 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 uh, ik, dari Antioquia di mana beliau juga mengakui hal itu ya dan Hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Bahkan ya saya ganti slide lagi. Uh, saya kurang lebih ada beberapa lagi yang saya sampaikan. Bahkan agak dipercepat ya Om, agak dipercepat ya Om. Oke. Okay. Karena kalau setengah-setengah ini tidak akan dipahami. Oh siap. Oke. Oke okay. okay, siap, lanjut Om. Benar ya. benar oke, okay. siap, siap Ini akan lanjut, sulit dipahami lanjut. kalau kita setengah-setengah. Ya. Oke. Oke okay. oke okay, okay. benar. Ya, bener. silakan lanjut. ditampilkan Pak udah Om. Oh. Silakan Om. Oke. Bener, om, bener, bener. Bukti bukti bahwa Petrus dan penerusnya itu ya Primus inter pares terbukti bahkan sebelum adanya keterpisahan gereja yang mengaku ortodoks pada tahun 100 1054. Bagaimana kita membuktikannya? Ketika pada tahun 154, Santo Polikarpus, yang adalah murid dari Rasul Yohanes, hidup pada masa Rasul Yohanes, hidup pada masa Rasul Petrus, datang ke Roma, ya, datang ke Roma, dan bahkan dia mengatakan, "Orang-orang terpilih itu, atau orang-orang yang meneruskan iman apostolik itu, mereka mempunyai ciri-ciri." yaitu mempunyai uskup sebagai pengajar yang mempunyai magisterium atau kuasa mengajar dalam menafsirkan kitab suci secara benar. Bukan semua orang. ya Di dunia sekular saja ada yang namanya disiplin ilmu, apalagi di dunia kealkitapan. Seharusnya demikian. Tapi di zaman ini, Ya, kurang tahu semua jadi magisterium, semua jadi kepala, tidak mau jadi ekor, tidak mau mengakui bahwa dia bukan background itu. Lalu di sini dikatakan, pada tahun 154, ya 154 itu Bapak Ibu itu antara paus ke-10 atau paus ke-11. Ya karena itu 154 itu akan berganti dari paus ke-10 Ya, maksudnya e, paus urutannya ke-10 dan ke-11. Yang bernama saat itu bernama Anisetus. Oke. Santo Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes yang nanti diperkirakan wafat tahun 186 datang ke Roma. Kenapa dia datang ke Roma? Karena dia mengakui Primus Inter Pares. Kenapa? Polikarpus itu meminta persetujuan paus agar jemaat-jemaat di Asia Kecil, yaitu Smyrna, di mana Santo Polikarpus menjadi uskup, diizinkan merayakan Paskah pada 14 bulan Nisan. Dari sini kita tahu bahwa memang apa yang dikatakan Yesus dalam Kitab Suci itu tidak ada satupun yang melenceng bahwa Tuhan Yesus itu mengwartakan menyampaikan Firman Tuhan ya dan Amin sampai di sini saya satu lagi pada Mai terkait Oke. Siap. apa yang terjadi dengan Luther dalam gejolak di mana dia membuat tesis ada masalah hmm. politis yang dihadapi, ada masalah-masalah hmm. lain. Itu yang saya Yap. akan tunjukkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, saya kadang kasihan Om um Gia ya, orang-orang uh, yang masuk di sini non-katolik, uh, non -non tapi nggak tahu dasar, anggar nyemplong, mem malah memalukan uh, sektenya, atau denominasinya, atau sinodenya, atau memalukan pengajarnya. Ya, kasihan saya itu. Malah uh, malah memalukan ya. sendiri itu, loh. Um ingin belajar tapi malah jadi bahan ketawaan oleh teman-teman sendiri malah harusnya tak sadar dirilah dia itu. Oke. Okay. Yang malu. Silakan Om. Saya mulai sudah boleh saya sambung Pak okay. Damai? Oke okay, Om. Om. Silakan Om. Saya mulai ya saya mulai dari Deuterokanonika karena dari sini nanti muncul ya ini nanti pendapat sejarawan yang saya tunjukkan bukan pendapat saya. Deuterokanonika, karena tadi sudah disinggung di bagian live chat, itu merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16. Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh oleh gereja Protestan, tapi dalam tanda petik di sini, Bapak Ibu, karena sesungguhnya penghilangan deuterokanonika itu terjadi pada tahun 1825 oleh komite Edibert, ya, eh, apa namanya. Bible Society itu yang menghilangkan secara total. Lalu apa kaitannya dengan tesis? Apa yang saya bahas ini? Kaitannya adalah ada masalah politis yang dihadapi oleh Luther ketika dalam posisi kesalahpahaman ini. Sehingga apa? Dia berlindung di balik ketiak bangsawan Jerman. Dan apa yang disampaikan di live chat tadi dikatakan, oh Luther dikejar-kejar supaya dibunuh. Tidak ada sejarah, tidak ada bukti itu. Yang ada justru bahkan sebelum dipanggil oleh Paus, kan ada uskup. Uskup memanggil dia, dianya yang keras kepala. Karena keras kepalanya kenapa? Sudah disusupi kepentingan politik. Nah, sekarang kita lihat kepentingan politiknya apa. Dikatakan di sini, pada tahun 1534, Martin Luther menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Jerman. Oke, jadi tidak benar dia menerjemahkan dari Yunani ke Latin. Itu bohong besar. Yang video saya tampilkan di pertemuan part 4 kemarin. Kemudian dikatakan, pada waktu itu ia mengelompokkan ketujuh kitab Deuterokanonika sebagai apokrifa. Sambil memaklumkan kepada pengikutnya bahwa ketujuh kitab itu berguna dan baik untuk dibaca, namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya. Jangan senang dulu, Bapak Ibu, karena di Perjanjian Baru juga ada Apokrif nanti dibuat oleh Luther. Apa itu Apokrif Perjanjian Baru? Selain itu, yang mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Baru yang berbicara tentang keselamatan, yaitu Yohanes. Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1 dan Yohanes 1 sebagai kitab yang berbicara tentang keselamatan. Yang mengerikan adalah dia juga mengelompokkan, ya, di mana dia mengatakan bahwa kitab-kitab ini tidak kanonik. Ya. Yaitu apa? Kitab Ibrani, kitab Yakobus, kitab Yudas dan kitab Wahyu. Dia mengatakan bahwa keempat kitab ini adalah kitab apokrifa Perjanjian Baru. Ya. Ini fakta sejarah, jadi kita berbicara apa adanya. Jadi selain dia membuat apokrifa Perjanjian Lama, ya, yang sebelumnya tidak pernah ada sebelum dia melakukan hal ini, dan juga dia mengatakan ada, ada apokrifa Perjanjian Baru. Ya seharusnya sih kalau pengikutnya adalah mengikuti apa yang dikatakan di sini bahwa itu non kanonik, ya seharusnya tidak ada lagi sekarang kitab Ibrani, Yakobus, Yudas dalam kitab saudara-saudaraku itu. Karena di sini pengakuannya seperti itu. Lalu ada beberapa spekulasi sejarawan tentang yang dialami oleh Luther. Apa spekulasi itu? Ada yang mengatakan Luther tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut kitab-kitab non kanonik karena faktor politis. Kemudian sebagian lain mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif yang hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi ini akan akan jadi jadi senjata makan tuan Bapak Ibu. Karena apa? kitab yang kita punya perjanjian baru itu yang tersedia, yang masih ada itu dari bahasa Yunani. Kalau dia kembali ke iman primitif dalam, dalam tanda petik ini, maka dia harusnya membuang juga perjanjian baru. Sementara ahli lain mengatakan, dia menyingkirkan beberapa kitab-kitab yang tidak sesuai dengan teologi yang ia anut. Ya, jadi ada tiga pandangan. Jadi dia menyingkirkan, menyingkirkan tadi Kitab-kitab yang saya tandai ini Bapak Ibu itu karena ada yang tidak sesuai dengan doktrin yang dia buat. Apalagi kalau bukan sola-solaan. Ya, karena di dalam kitab-kitab ini termasuk dan terlalu menohok bagi saya, Kitab Yakobus ini sangat menohok menolak sola-solaan. Ya, sehingga apa yang terjadi dia mengatakan ini non-kanonik. Ya. Ini tiga spekulasi sejarawan. Dan di sini dikatakan, setelah kematian Luther, edisi kitab suci selalu memuat kitab deuterokanonika dalam kitab suci. Misalnya dalam edisi pertama King James Version tahun 1611 dan edisi Gutenberg Bible tahun 1546. Lalu kapan dihilangkan total deuterokanonika dalam kitab suci? Pada saat ini Bapak Ibu, pada tahun 1825 oleh Komite Edinburgh dari The British Free Bible Society. Disitulah dihilangkan seluruhnya, tapi syukurlah saat ini LAI memuat Deuterokanonika dalam edisi Katolik. Ya, jadi kalau kita mau melihat dari apa yang dikatakan sejarawan ini, kita melihat jadi, ada faktor-faktor yang mendorong Luther untuk tidak mau mendengarkan uskup yang memanggilnya, dan dia lebih memilih berlindung di bawah ketiak bangsawan Jerman yang saat itu sedang ingin juga supaya Gereja Katolik itu tidak menguasai Jerman karena ada sisi politis dan sisi ekonomi di sana. Seandainya saja Martin Luther tidak terperosok dengan faktor politis dengan faktor iman primitif tanda petik, dengan faktor teologi yang dia bangun sendiri, dan membuang teologi para rasul, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Demikian pada Mai. Terima kasih. Ya, terima kasih saudaraku Om Kia. Ya saya ingin menyampaikan lagi lah biar tidak bosan-bosannya karena Tuhan Yesus memberikan perlindungan mengasihi kita juga tidak bosan saya sebagai umatnya bosan memberikan hal yang uh, yang membangun sekali lagi link streamnya sudah saya bagikan kalau memang itu tabiat karakter anda untuk membuat sampah ya silakan kita enggak apa-apa buatlah sampah di channel tim kita silakan Enggak apa-apa enggak apa-apa kita bahagia sukacita cita saya selalu suka cita-menghadapi Anda, Anda semuanya. Begitu Anda menyampaikan kotor kata-kata, kotor tadi, mohon maaf, saya langsung kick Anda ya, karena itu sampah Anda sudah terlalu menumpuk. Saya kick, tetapi Anda berganti nama lagi. Itulah yang namanya wujud orang yang munafik. Kalau jentel itu pakai namamu sendiri, masuk di sini, ngobrol. Anda mempengaruhi saudari saudara saya yang dilacak Katolik nggak terpengaruh, dia akan selalu meluruskan statement Anda. Mereka-mereka tidak akan menyerang, tetapi merujuk meluruskan statement Anda. Itulah yang menandakan Anda itu memalukan dari ajaran Anda sendiri. Gara-gara Anda keimanan orang lain yang tidak tahu menau rusak gara-gara Anda perilaku Anda. Itu ya. Silakan Pak Erpa. Salam berkat dalam di. Tim kita dan berkati, silakan. Nyutnya Pak, silakan. Ya, suaranya shalom, Pak, Pak Arpa namai. agak kencang ya Pak. Ternyata suaranya Pak Arpa setelah saya putar ulang tipis banget, tipis Pak. Coba Pak. Ya saya Keting, udah Pak. udah setel ini ini uh, settingan oh, ya. volumenya udah udah maksimum ya. Oke siap Jadi, siap. Silakan Pak, Pak Arpa. Temen, Pak Pak Sialom Pak Arpa siap. Pak Pak, Pak Sutawijoyo. Uh, ya. saya mendengarkan penjelasan bang ya tadi temeng temeng genggengan atau temeng orang Amin Jawa gengen. bilang itu uh, sampai apa ya sampai itu loh wah luar biasa ya ngeriti gitu ngeriti dan menguasai gitu loh apa sampai ya. temeng temeng gengen ya kalau orang Jawa bilang saya coba eh, sedikit aja mengenai eh, patung tadi loh sama tadi kan di tesisnya di tesisnya Luther tadi kan juga disebutkan ada patung apa lukisan atau apa tadi gambar ya tadi kan eh, Luther juga tidak mempersoalkan kan ya tetapi eh, mm -hmm. sekarang kenapa saudara-saudara eh, kita ini kok mempersoalkan patung gambar Terus kemudian eh, bahkan saudara-saudara eh, kita di seberang sana ada Jin, Jin kafe dan sebagainya kayak gitu ya. Nah coba bisa nggak dibuka itu pak keluaran 23 sampai 4. Apa pak? Apa pak? Keluar keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Rekan-rekan okay. hmm. uh, help me keluaran 20. Keluaran 20 ayat 3. Ya, ya. mm -mm. Oke. Okay. Rekan-rekan, help me, help me. Bentar ya Pak Arpa ya, tahan dulu ya. Iya. ya, ya Oke, okay, Pak. Oke, okay, siap. Ya untuk rekan-rekan semuanya saya, yang di live iya, chat. saya cuma ya. menjelaskan secara logis saja. Firman Tuhan ya, yang okay. tertulis di situ bahwa sebetulnya ya, kalau patung itu uh, pak herpa coba dibaca aja pak mungkin jaringan ini baru trouble pak silakan pak dibaca ya, aja pak saya keluarannya aja, ya. pak <laughs> ya. ya keluaran 20 puluh ayat 3 sampai 4 jangan ada padamu Allah lain di hadapanku terus yang keempat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi konteksnya itu kita itu e, tidak boleh membuat patung kalau patung itu dijadikan allah. Jadi konteksnya itu jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Di hadapanku itu siapa di hadapan Tuhan, di hadapan bapa di surga. Jadi kalau kita bikin patungnya Bapa, bikin bikin patungnya Yesus, eh Yesus kan yang kita sembah kan Yesus. Ya kita nyembah patung itu ya nyembah Yesus, bukan patungnya sih ya, yang saya eh, apa namanya, yang saya ingin sampaikan. Tetapi patung itu adalah satu simbol patung atau gambar Tuhan Yesus ketika ia disalib atau ketika ia di dalam keadaan apapun, karena orang itu se sepanjang sejarah manusia itu selalu mengedepankan simbol. Seperti kita ini orang Indonesia, simbolnya apa? Merah putih. Pancasila, Garuda Pancasila. Itu dipakai suatu simbol. Nah, kita simbol Tuhan kita apa? Yaitu salib itu. Salib itu bisa berupa eh, gambar, bisa berupa patung. Bisa real ada ada korpusnya, ada Tuhan Yesusnya di situ. Bisa kayu doang, kayu palang aja itu juga sama-sama simbol. Apa bedanya kalau salib itu ada patungnya ataupun tidak ada patungnya? Sama-sama kan? Sama-sama kita e, berdoa di depan salib, tetapi kita merasa itu bukan 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 Tuhan kita. Salib itu ansih bukan Tuhan kita kalau salib itu misalnya patah atau tadi patung tadi dihancurkan ya sudah bikin lagi kita nggak usah menangisin patung karena begitu patung itu hancur rubuh misalnya bukan berarti Tuhan kita rubuh beda kalau dengan misalnya patungnya itu patung lembu emas patung baal misalnya atau asyera kalau patungnya itu rubuh Orang-orang pada menangis, menangisin patung itu karena itu Tuhannya mereka. Tetapi kalau salib Tuhan Yesus itu itu bukan Tuhan kita, tetapi yang disimbolkan oleh salib itu adalah Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita berdoa di depan salib, bahkan kita sujud, bahkan ada ya kan fotonya Paus itu sujud di depan salib itu sampai sujudnya itu tidur. Sampai Telungkup gitu loh tidur, karena hendak merendahkan serendah-rendah mungkin ya di hadapan Allah maksudnya itu suatu kegiatan, suatu aktivitas simbolis artinya simbolis seperti e, aktivitas simbolis itu seperti misalnya ada contoh yang lain misalnya seperti Tuhan Yesus ketika membasuh kaki para muridnya, kenapa? kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan suatu contoh melayani dan merendahkan diri. Seperti itu bahkan sampai dengan kaki pun dicuci dan dicium. Nah, ini suatu tindakan untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang banyak dan kita tidak perlu sombong seperti komentar-komentar para rekan-rekan <coughs> uh, kita itu yang ada di live chat yang uh, demikian e, pongah ya, demikian seolah-olah sombong menyombongkan bahwa e, denominasinya itu paling benar, menghina dan sebagainya. Itu tidak kita perlukan. Jadi konteksnya tadi kita kembali kepada Keluaran 23 sampai 4 tadi. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Yaitu Allah kita ya Yahweh itu atau Tuhan Yesus e, Kristus sebagai putra papa dari surga itu. Kemudian ada konteks lain mengenai uh, patung Bunda Maria. Ya, seperti tadi yang di di video tadi dihancurkan sampai dipukul, Nggak tahu maksudnya tujuannya apa kayak gitu ya. Tujuannya tuh untuk apa saya juga bingung. Kan apalagi uh, Bunda Maria ya, Bunda Maria kan kita sudah bilang bahwa Bunda Maria itu memang bukan Tuhan. Dia hanya sebagai suatu perantara bahwa Bunda Maria ini kita anggap sebagai orang kudus yang bisa mendoakan kita atau menyampaikan doa kita kepada Bapa atau kepada putranya Tuhan Yesus. Sama seperti kita itu didoakan oleh e, pendeta kita, kita minta didoakan oleh Romo kita, orang-orang yang kita anggap lebih kudus daripada kita. Nah, kenapa kita tidak berdoa langsung saja? Kenapa kita minta berdoa kepada pendeta, kepada Romo? Karena kita menganggap bahwa doanya mereka lebih berkat, lebih mendapat tanggapan Tuhan, misalnya seperti itu. Sama seperti kita ini orang-orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria. Bukan menyembah Bunda Maria, bukan memohon kepada Bunda Maria untuk mengabulkan, tetapi memohon agar Bunda Maria itu membawa doa kita kepada Tuhan Yesus agar doa kita dikabulkan. Ujung-ujungnya memang kepada Tuhan Yesus, sentralnya itu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Bunda Maria. Tetapi kenapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Karena kita menganggap bahwa Bunda Maria adalah orang kudus yang bisa yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan kita di surga. Begitu Pak Damai, tambahan saya sedikit itu terima kasih ya. atas waktu yang kasih saya uh, ya. Pak Erpa Oke okay. saya akan membacakan ya Oke okay, Pak Erpa uh, untuk kasih. saudaraku ya untuk saudaraku siapa itu namanya sebentar ini ada iklan lewat ini berisik ini. mohon maaf ada iklan lewat untuk saudara Aduh mau ngomong bunyi di saya nggak bunyi kok pak di situ bunyi ya oke okay, oke okay. kalau oh, nggak iya, bunyi nggak apa-apa oke okay. untuk saudaraku siapa itu yang berganti-ganti nama saya bacakan ya anda jelas atau tidak jelas itu terserah penting hmm. anda dengar salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah hati dan terpujilah buah kepadamu Yesus. Ya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mana aku berdoa kepada Bunda Maria? Kan tidak ada. Siapapun kamu kamu mau berganti-ganti nama Soal paham atau tidak itu terserah lo Yang penting Anda paham Yang penting Anda dengar Oke okay. Saya berikan untuk Pak Suto Silakan Pak Suto Monggo Pak Suto Ini kebaikan suatu, suatu pertanyaan klasik Bro Admin Jadi pertanyaan itu Antara Tahu dan mencobain itu beda. Ya, kalau orang mau mencobain ya nyahlah iblis gitu aja jawabannya. <silence> itu yang dikatakan Yesus, bukan kalimat <SILENCIO> saya. <SILENCIO> ya, iya kan? Betul. <silence> itu kalimat Yesus. Kalau bertanya dijawab mestinya bisa menerima. Tapi kalau bertanya masih bolak-balik lagi itu namanya mencobai. Jawabannya ya nyahlah iblis. Nyah <silence> Iya iya. <silence> Orang pengen tahu sama orang yang pengen ngajari beda. Kalau orang pengen tahu, dikasih tahu nurut. Ibaratnya orang kalau lambat tahu itu jadi murid. Tapi kalau pinter, jadilah dosen. Hei, ini dosen tidak bisa, jadi murid ngeyel. Ya jawabannya nyahlah iblis. Saya ulangin terus biar mengerti. Saya berkali-kali orang bertanya itu tidak mudah. Paling sulit itu bertanya, paling gampang itu menjawab. Kalau kita menjawab salah, itu bisa dikoreksi. Tapi kalau pertanyaan salah, jawabannya akan salah. Jadi, untuk yang like, chat, belajarlah bertanya yang benar. Jangan pertanyaanmu bikin pertanyaan aja keliru salah bodoh boleh tapi jangan daplek daplek itu bahasa Jawa Tengah kalau Jawa Timur tambeng sudah bodoh daplek bohong lagi wah ini tambah kalau kalimatnya negeri jiran itu teruk ini gara-gara gara-gara orang seperti itu akhirnya denominasinya uh, gerejanya rusak, gara-gara orang -gara seperti itu tapi ya kita mengomentari sampah mampu. ngapain, gak perlu itu gak penting, sampah dah, kita fokus saja. Iya. apa yang mau ditanggapi Pak Suto itu sampah gak perlu, sampah Untuk. jadi kita tetap harus mengabarkan 5, 95 tesis Master Luther harus kita angkat sampai selesai agar umat Kristen Awam mengerti, dan bila perlu nanti kita ulang ini tahun 2021, nanti tahun 2022 setiap bulan September mau November mau ada hari purgatorium kita ulangin dua bulan sebelumnya. 95 tesis harus kita ulangin, kita ulangin agar umat Katolik awan marti soal Kristen yang lain bukan urusan kita. Itu aja dari saya terima kasih berkat dalam. Oke, makasih Pak Suto. Tahan dulu ya Bro Ivan, tahan dulu. <tuh> oke, silakan Bro Suryanto, silakan. Monggo. Silakan Om, Om Suryanto, silakan. Mute-nya Om, dibuka mute. Om, mute, mute. Masih nutup mic-nya itu Om. Halo, halo. Silakan Om. Ya, silakan. Halo? Ya. ya Om, silakan, silakan Om. Ya, silakan. Oke, 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 oke. Saya cuma boleh kosmen terakhir saja lah ya. Ya. Bila tidak ingin menjadi seorang Katolik, janganlah membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja yang hidup di awal perjalanan iman Kristen. Bila tidak ingin menjadi Katolik, janganlah mengatakan memiliki gereja yang sama dengan gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula tidak tahu tentang artinya suara pidei, scriptura dan mereka tidak anti Katolik karena justru mereka sangat Katolik dan jika ingin hidup seperti Gereja Mula-mula harus mempelajari bagaimana mereka di Gereja Mula-mula itu beriman dan begitu banyak para peneliti Kristen akhirnya bergabung dengan Gereja Katolik karena Gereja Mula-mula sangat Katolik dan sama sekali tidak memiliki ciri-ciri di luar Katolik. Banyak salah satu yang mengalami pertobatan ke iman Katolik. Mereka menggelar doktor lagi. Contoh, Scott Hahn, David Andreas, Stephen and Alex Jones, Marcus Gotti. Tapi kok mereka nggak mempelajari ini ya? Lalu yang kedua, <tuh> Ekaristi jadi ya, tubuh dan darah seperti penampakan Bunda Maria <coughs> seperti menerima luka lima luka Kristus dan mujizat-mujizat seperti itu kok kenapa ada di Kristen Katolik ya banyak yang fenomena-fenomena seperti ini banyak kita ketemui di Katolik nah di sini sebenarnya ada apa gitu Ya, nah, jadi kalau kita hubungkan waktu zaman Yesus itu, Ma Simon itu kan nggak percaya waktu Yesus bangkit. Sekali kali aku nggak percaya, coba baca nanti itu, ya. Nah, sekali kali aku nggak percaya kalau aku tidak mencucukkan jarinya ke tangan Yesus waktu itu ya makanya dari situ Yesus mengerti dan tahu waktu itu setelah misalnya Yesus meninggal itu murid, -murid masih ma masih ada yang tidak percaya seperti itu tidak seperti mereka kan tidak percaya jadi makanya sampai mujizat-mujizat fenomena-fenomena seperti ini terus berkembang sampai saat ini nah, jadi fenomena ini berkembang terus ini itulah Yesus untuk membuktikan Ya, bukan setidaknya supaya kalian tuh percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya nah disinilah nah coba direnungkan dulu yang di luar, di luar protesta eh, protestan maksudnya jangan terlalu menuduhlah ke Katolik belajar dulu dari sejarawan Yang mereka kembali ke Katolik pelajari dulu di situ mereka kan mengungkapkan Kebenaran-kebenaran dalam katolik nah, Apalagi kita yang awam Mereka menggelar Doktor Teologi segala macam kan Sejarahwannya hmm? Jadi dari situ kita belajar Jangan istilahnya kita tidak belajar Nah Kalau kita belajar pasti kita tahu Nah Ya cuman itu aja lah mereka kasih Cuman tidak bisa lama nih Ya oke okay, terima kasih itu yeah. aja. Makasih Om Suryanto, Matur suwun, Terima kasih berkah dalam. Saya tahu kamu siapa sal, eh, kamu ya mohon maaf saya terpaksa mengatakan agak nggak enak. Kamu memang sampah di sini. Kamu seorang laki-laki tapi kamu memakai karakter wanita. Sampah kamu. Kamu aja di diladeni sama teman live chat aja. Aku sebetulnya nggak mau ngomongin kamu ya. Gak besar kepala. Gak penting bagiku kamu. Oke silakan Bro Ivan. Monggo, bro Iban. Silakan, bro. Iya, uh, selamat malam. <tuh> ya, bro, silakan, bro. Jadi, kita sudah lihat dalam pembahasan, oke, pembahasan uh, putaran akhir. Ya, putaran akhir, silakan. Jadi, kita sudah lihat dalam pembahasan pembedahan tesis uh, Martin Luther uh, sampai ke tesis yang ke 51 dan kata kuncinya di situ adalah bahwa uh, pengalih bahasaan baik dari latin ke inggris dan dari inggris ke indonesia ternyata sudah mengaburkan makna bahkan kalau mau dikatakan menyesatkan mengapa kata indulgensi itu dialihbahasakan menjadi surat pengampunan dosa sementara sangat berbeda dari sini jika tidak kita uh, kupas lebih lanjut jika tidak kita bongkar maka Seumur umurnya orang akan selalu menerima bahwa ada praktik penjualan surat pengampunan dosa. Padahal dalam tesis ini yang kita temui adalah indulgensi dan indulgensi tidak dalam uh, bentuk atau tidak berupa surat dan indulgensi bukanlah uh, pengampunan dosa melainkan penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Artinya, apa yang sudah bertobat menerima sakramen tobat. Nah, dosa-dosanya itu, siksa-siksa temporal dari dosa-dosa tersebut, itulah yang dihapus. Nah, yang menghapusnya itu adalah indulgensi. Nah, indulgensi itu seperti apa? Tadi sudah diberikan contohnya, misalnya membaca kitab suci, setengah jam kita sudah bisa dapat indulgensi, uh, mengunjungi. Uh, Situs-situs uh, Bersiarah... kita bisa dapat indulgensi tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh gereja karena apa? Karena indulgensi adalah praktek ataupun tradisi yang meneruskan tradisi dari para rasul di mana mengejawantahkan firman Tuhan Yesus sendiri apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Nah itu dijawatakan oleh gereja melalui karunia ataupun pelayanan indulgensi tadi oleh gereja dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, Sehingga kita harapkan, saudara-saudara kita yang katolik, mulailah melihat ini uh, jangan terprovokasi dengan uh, bahasa-bahasa terminologi-terminologi yang ternyata sangat jauh sekali, berbeda dari apa yang uh, Kejadian sesungguhnya, setelah kita membedah ini, kita akan melihat bahwa ternyata ini, kita selama ini sudah diberikan informasi, diberikan uh, pengetahuan, diberikan pelajaran yang boleh dikatakan sebenarnya tendensius atau mungkin ada tujuan tertentu, tetapi intinya bahwa ternyata hoax. Nah, mulailah kita uh, sejak saat ini untuk kemudian melihat bahwa yang sesungguhnya itu seperti apa. Tidak ada uh, keinginan ataupun tidak ada uh, bagian dari tujuan membedah tesis ini untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi memposisikan, meletakkan, menginformasikan seperti apa 95 tesis itu sesungguhnya. Apakah benar 95 tesis itu berbicara tentang uh, doktrin ataupun dogma Gereja Katolik yang saat itu keliru Ataukah berbicara tentang kritik terhadap praktik pengkhotbah-pengkhotbah tertentu yang terjadi di tempat tertentu pula? Nah inilah yang harus kita dudukan perkaranya. Sehingga kita tidak lagi dibodohi ataupun juga kita disesatkan oleh informasi, oleh pengajaran, oleh khotbah-khotbah yang uh, dikatakan oleh Brogea pada waktu awal membahas pengubah pengubah oportunis tadi, janganlah kita tersesat oleh mereka. Tetapi kita melihat sesuai dengan pengajaran iman katolik yang sesungguhnya. Berbicara indulgensi, tidak ada doktrin agama lain selain doktrin katolik. Sehingga begitu berbicara indulgensi, berarti berbicara tentang doktrin agama katolik. Artinya apa? Siapapun di luar agama katolik tidak bisa mengartikan indulgensi di luar daripada ajaran Katolik. Nah, sudah disinggung juga bahwa sebenarnya dari awalnya kita belum memiliki kitab suci yang sudah dikanon. Dari awalnya kita hanya memiliki tradisi yang diteruskan, yang diwariskan dari para rasul kepada muridnya dan seterusnya demikian. Sehingga saat ini artinya apa? Pada awalnya yang ada yang ada hanyalah tradisi suci. Bahkan kitab suci pun ...adalah bagian dari tradisi suci. Setelah dikanon... ...menjadilah dia kitab suci yang telah dikanon. Tanpa tradisi... ...maka untuk uh, menjalankan kitab suci... ...kita akan serampangan. Tanpa kitab suci... ...maka untuk mengejawantakan tradisi... ...kita di luar garis. Kita di luar aturan. Kanon kitab suci memberikan rambu-rambunya. Sementara tradisi suci memberikan formula, memberikan guidance yang diterima oleh gereja dari para rasul sambung-sinambung terus-menerus, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Contoh diantaranya, misalnya, tradisi suci yang paling mudah, yang paling bisa kita uh, contohkan adalah katekismus gereja katolik. Itu adalah contoh paling mudah untuk mengatakan seperti apa tradisi suci. Contohnya ya katekismus gereja katolik. Masih ada yang lain lagi, tetapi yang paling mudah untuk bisa kita uh, berikan contoh adalah uh, katekismus gereja katolik. Nah, dengan demikian, apabila uh, kita diajarkan uh, ataupun kita diinformasikan oleh pengajaran-pengajaran di luar ajaran iman katolik, maka sebenarnya kita sudah... Uh, menjauhkan diri ataupun kita sudah melepaskan diri secara tidak langsung daripada gereja yang oleh Tuhan Yesus katakan akan didirikan di atas Petrus, batu karang dan akan dilindungi hingga akhir zaman alam maut tidak akan berkuasa. Oleh karenanya kita harapkan saudara-saudara kita yang Katolik untuk terus mengikuti pembahasan-pembahasan untuk menggali lebih dalam, untuk mengenal lebih jauh seperti apa iman katolik yang sesungguhnya Jangan mudah terprovokasi Apalagi dengan Indifferentisme, seolah-olah semuanya sama Tetapi faktanya bahwa kita Berbeda, kita memiliki Doktrin dan dogma yang berbeda Namun, apapun itu Sebagai warga bangsa, kita tetap Dapat hidup bergandengan tangan Bersama-sama Saling bantu-bantu, saling tolong-menolong Sebagai anak bangsa Sementara demikian Bro, Erik. Mantap. Bro Ivan yang selalu bijak, arif dalam menyampaikannya. Luar biasa. I love you. Uh, ya ampun, Tuhan Allahku. Ampuni mereka semuanya, Tuhan. Om Gia, silakan. Akhir. Closing. Om Gia. Om Gia. Ojo ngalamun, Om Gia. Om Gia, mute dibuka, Om Gia. Om Kia. Om Om Kia. Lagi lagi pergi kali, Pak. Enggak, mungkin robot jeringannya. Oke, silakan Pak oh. Arfa. Lagi membuang sesuatu Akhirnya. yang tidak bisa ditahan pada mai. <ah> okay, kan. Yep. Oke, okay, Om Kia, silakan yes. okay, Om Kia. Oke, okay, Pak Arfa dulu Om Kia masih membuang. Pak Arpa dulu, ya. Om Kia lanjut dulu, Om Kia lanjut dulu, ya. Om Kia sudah selesai belum? Sudah sudah selesai. Oh Pak Arpa, silakan Pak Arpa, monggo. Iya saya sih nggak nggak panjang aja ya, kita lanjutkan aja, tesis-tesis itu pada kesempatan berikutnya dan kita perhatikan aja sebetulnya apa sih yang di di komplain sama si eh, apa namanya si Martin Luther sehingga kita tahu tahunya sekarang ini kondisinya jauh berbeda kalau kita lihat dari perkembangan berikutnya para protestan itu atau uh, Kristen protestan itu itunya berkembangnya jauh uh, me Melebihi dari apa namanya yang tidak 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 disebutkan juga oleh Martin Luther Ya saya nggak tahu juga yang uh, itu yang yang uh, dari aliran dari Calvinis ya, Dari Calvinis maupun Dari Swingley itu seperti apa Mungkin uh, Bang Kia juga bisa membedahnya Juga nanti kalau ada, ada Waktunya, kalau ada Materinya yang bisa dipakai Untuk menjelaskan Tetapi yang jelas uh, Kalau lihat sampai dengan Tesis keberapa tadi 50 ya Itu uh, tidak Satupun uh, Martin Luther itu menyanggah mengenai do dogma atau doktrin kekatolikan atau kekristenan ke pada waktu itu. Tapi sekarang kok ininya ber berbeda, jauh berbeda. Makanya uh, mesti dipertanyakan lagi, mengapa mereka bisa seperti itu? Ber berkembangnya itu pesat sekali dan arahnya itu mungkin malah menjauhi daripada Doma-doma yang sudah ada di kekatolikan nah, untuk itu kita lanjutkan aja pembedahan tesis-tesis uh, Martin Luther ini sampai selesai, dan kita lihat aja seperti apa uh, keseluruhannya, itu seperti apa sehingga kok berubahnya uh, rada drastis ya, rada drastis, dan bahkan sekarang menjadi kok seolah-olah menjadi apa namanya menjadi lawan gitu loh menjadi bukan kawan tapi kok menjadi lawan sedikit-sedikit kan uh, melakukan apa namanya pelecehan menghina padahal sesama ini sesama pengikut Kristus harusnya kan di dalam Kristus kita ini bersaudara harusnya kan seperti itu ya tetapi kenyataannya kok agak berbeda ya yeah. ya semoga yeah itu hanya oknum-oknum kecil aja ya semoga ya tidak menyeluruh dan saya percaya juga masih banyak rekan-rekan kita yang yeah. bisa mengerti ya, bisa mengerti kondisi eh, apa namanya gereja awal ya. Jadi tidak tidak dengan mudah, tidak dengan eh, gampang mengucapkan suatu ucapan-ucapan yang bersifat hoax ya, yang tidak ada artinya bahkan me menyakitkan hati para pendahulunya yaitu para orang-orang yang eh, yang masih ada di aliran yang awal itu saja Pak Damai. Ya, makasih Pak Arba. Terima kasih. Oke, okay, thank you very Terima much. Oke, matur suwun. Oke. Silakan saudaraku Bapak Suto Wijoyo Silakan Bapak Suto Wijoyo Ya, statement saya. Jangan terus. Satoru, Silakan terus jadi 95 tesis tetap sampai selesai dan kalau bisa tahun depan diulangin lagi tahun berikutnya diulangin lagi agar generasi-generasi awam itu selalu mengerti dan mengetahui apa sih ajaran-ajaran Bapak Gereja atau Apostolik itu dan apa sih arti magisterium dan jangan sampai umat awam Katolik tidak tahu apa itu diligensi, apa itu purgatorium nggak tahu kan sangat disayangkan yang sampai umat katolik awam terpengaruh akan tujuh sakramen sementara pergaulannya dengan saudara-saudara yang non katolik itu sakramennya cuma ada dua kalau ditanyain sampai tidak mengerti atau tidak mengetahui umat awam katolik kan kita yang kurang mengajarkan sama dia jadi kita harus selalu mengajarkan ajaran-ajaran apostolik, magisterium, dan kitab suci. Kalau kitab suci saya kira kita tinggal menjelaskan di biotrokanonika. kanonika kita nanti setelah selesai ini kita ada. Kenapa saudara kita menyampaikan bahwa biotrokanita itu adalah apokrip? Nah itu perlu kita jelaskan nanti setelah selesai. 95 tesis Martin Luther ini. Karena Martin Luther sendiri tidak pernah menolak tujuh sakramen, tidak pernah menolak mengenai apostolik, gereja-gereja awal. Jadi kita jangan berhenti di sini, terus ajarkan. Apa yang menjadi ajaran katolik, kita ajarkan terus. Agar umat-umat alam, alam katolik, dari ke generasi ke generasi bisa mengerti dengan tepat dan jelas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Berkat dalam. Terima kasih Pak Suto. Terima kasih luar biasa. Statementnya. Oke. Kita tak berdua dulu sama adik ya. Rekan-rekan di backset dulu. Aku mau bermesraan dengan adikku yang satu ini. Halo adikku yang keren. Kita baru ya. membedah iman oh, rasul belum my. tuntas. Ya, dengerin dulu adikku yang tak cinta yang ku Kita di tim ini belum membedah total iman rasuli belum kelar, tesis belum kelar. Kok banyak yang seperti ini, adik. Ya, gimana nih, adikku? Menurutku gimana ini? Kok sampai sudah seperti ya. ini? Wong kita hanya Memang membedah harus sejarah tradisi. Silakan hmm. adikku. Menurut saya memang harus dibongkar karena selama ini kan pandangan-pandangan eh, yang dikarang-karang itu Seringkali menjadi pegangan mereka menyerang Katolik dan justru kebohongan-kebohongan malah semakin banyak dianggap kebenaran eh, seperti yang saya tampilkan di eh, part 4 itu kan seperti itu. Seperti itu pada Heeh. Mantap. Ya. Iya. Oke. Okay. Aku lanjutkan yang lain atau bagaimana? Uh, Untuk lanjutkan dulu statement. deh. Ya, dek, lanjutkan plus closing ya dek, lanjutkan plus closing dek. Silakan dek. Ya. Oke di ditampilkan dulu tayangan saya pada Mei. Ada oke, beberapa oke, yang oke. saya poin yang saya sampaikan. Kemudian ada tiga tiga poin yang saya sampaikan nanti ini. Ini poin pertama. Ya. Jadi saudara saudaraku. Kalau anda mengaku sebagai pengikut Luther, seharusnya anda mengakui apa yang dibuat, apa yang dia ajarkan, dan apa yang dia akui dan apa yang dia ikuti. Tetapi saya kurang tahu yang kalian ikuti itu apa masih Luther atau bukan. Karena bapak reformasi atau reformator itu tetap Luther, bukan yang lain. Martin Luther itu mengakui tentang Maria itu Bunda Allah. Dia mengatakan begini: Rasul Paulus mengatakan Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang Kupegang sebagai kebenaran. Sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. Ya, ditulis di dalam buku yang Anda lihat pada uh, live ini. Kemudian saya lari kepada pendapat Calvin. Jadi ini saya mau mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin eh, terawal itu tidak pernah menyerang doktrin Katolik, ya. Pemimpin-pemimpin terawal kalian itu tidak pernah menyerang doktrin Gereja Katolik. Termasuk Luther itu tidak pernah. Misalnya jo jo eh, Johannes Calvin atau John Calvin mengatakan begini: Elizabeth memanggil Maria Bunda Allah karena kesatuan kedua kodrat dalam pribadi Kristus adalah sedemikian sehingga manusia yang mortal yang ada dalam rahim Maria adalah juga pada saat yang sama Allah yang kekal. Oke, okay? dalam opera ditulis oleh uh, Johannes Calvin. Ini saya hanya menunjukkan aja bagaimana beliau-beliau ini tidak pernah menyerang doktrin, ya, ya doktrin Gereja Katolik tetap dipertahankan. Termasuk Zwingli di sini. Ya, hanya saya menunjukkan, coba uh, Anda berpikiran saja ya. Uh, saya hanya mau memberitahu Anda. Ya. Uh, Zulili mengatakan, telah diberikan kepadanya apa yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Bahwa di dalam dagingnya ia melahirkan ala putra. Oke? Okay? Ya. Satu lagi. Satu lagi yaitu uh, Wesley. Mengatakan begini, saya percaya bahwa ia putra Allah, atau Allah putra, telah menjelma menjadi manusia, menggabungkan kodrat manusia dengan kealahan di dalam satu pribadi, dikandung oleh perbuatan tunggal dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh Perawan Maria yang terberkati, yang sesudah maupun pada saat melahirkannya tetap perawan yang murni dan tidak bernoda. Oke. Itu adalah bukti-bukti bagaimana pemimpin-pemimpin terawal, terutama yang disoroti di sini adalah Martin Luther, itu masih memegang teguh teguh tentang ajaran penghormatan kepada Bunda Maria. Pertanyaannya salsabila yang ada di live chat itu pengikutnya siapa? Gerejanya dari mana? Siapa yang membuat? Lalu kenapa tidak ada ajaran semacam ini? Berarti kalau Anda ngaku-ngaku sebagai Berasal dari reformasi, berarti Anda sedang berdusta. Anda sedang berdusta, Anda sedang berbohong karena ajaran Anda sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu yang disebut sebagai tokoh reformasi. Itu poin pertama. Yang kedua, kan ada tiga, ya. Yang kedua, ya. Dalam tesis 1 sampai 51 hari ini kita sudah bedah. Di dalamnya saya tidak menemukan satupun penolakan terhadap doktrin purgatorium, sakramen pengakuan dosa dan terhadap otoritas paus. Martin Luther tiga-tiganya mengakui otoritas paus, doktrin purgatorium Sakramen pengakuan dosa diakui oleh Luther. Tidak ada satupun yang dia tolak. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa pada zaman sekarang sakramen itu bukan tujuh lagi, tapi dua: sejak kapankah itu, atau adakah tulisan-tulisan Luther yang menolak sakramen-sakramen itu karena dalam tesis itu tidak ada satupun yang dia tolak? Yang dia tolak adalah... Oknum, ya, saya tegaskan, oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin agama. Oknum di sini bukan seluruh tempat di gereja Katolik; kejadiannya di Keuskupan Mainz, Jerman, dan diperparah oleh dorongan politik bangsawan Jerman, sehingga ketika Uskup Mainz memanggil, beliau berlindung dan tidak mau datang, sehingga muncul tuduhan yang disampaikan di live chat katanya dia tidak datang mau dibunuh. Ya, itu kan tuduhan yang sama sekali tidak ada dasar. Ya. Yang ketiga, saya beritahukan kepada saudara-saudaraku, kami menanggapi apa yang ada, apa yang sejujur-jujurnya karena apa? Karena di Indonesia ini banyak tersebar kebohongan-kebohongan termasuk terkait indulgensi, ya. Termasuk terkait dengan iman Katolik, terkait patung, terkait Bunda Maria, terkait kepausan DLL, Anda bisa cari di Google apapun itu tuduhan terhadap Gereja Katolik. Maka, kami punya tanggung jawab. Menjawabnya tidak bisa, ada yang mengatakan, "Oh, kita damai saja." Ya, kita kan sesama pengikut Tuhan. Saya setuju dengan Anda kalau Anda mengatakan seperti itu, tetapi... Golongan-golongan anda itu tidak ada yang menyinggung nyinggung iman Katolik. Kalau tidak ada juga nggak bakalan kami diam aja. Ngapain sih pusing-pusing? Kenapa kami jawab? Ya kami kan diberi tanggung jawab mempertanggungjawabkan iman iman kami dalam surat Petrus dikatakan kan hendaklah kamu siap sedia memberi pertanggung jawab pertanggung jawaban tentang pengharapan yang kamu punya tentang iman yang kamu pegang. Kalau ada yang melarang kita untuk membahas ini, saya bilang, "Ya, buka aja matamu lebar-lebar. Kalau kamu sendiri tidak melakukan, pasti banyak orang yang melakukan." Itu artinya, ya, kalau kamu sendiri sudah melihat akibat dari orang yang menuduh itu, sehingga dikupas seperti ini dan akibatnya akan berbeda. Ya, harusnya Anda sebagai pribadi jangan mengikuti cara-cara itu, atau bahkan mungkin me me memberikan surat, memberikan teguran kepada orang-orang yang menuduh itu. Sehingga apa ya, tidak dikupas sampai sedalam-dalamnya. Nah, nanti ini kan mentok-mentoknya apa? Di iman rasuli, di mana kata Katolik diganti menjadi am, dan mentok-mentoknya kepada iman rasuli itu yang perlu kita tanyakan: kapan dihilangkan, kapan diubah, kapan ditambah, atau bahkan sama sekali tidak ada. Jadi, kalau Anda tidak mau dikuliti. Jangan suka menyinggung. Jangan suka membahas menuduh paus antikristus, menuduh orang Katolik menyembah patu, patung, orang Katolik menyembah Maria, orang Katolik ini itu ini itu sampai Anda berbusa di channel-channel Anda itu ngomong tentang Katolik. Jadi camkan ini, kami berkata memberi pengajaran apa adanya, nyata sejarahnya, ada datanya. Terima kasih pada Mai. Oke, okay, Om Gia. luar biasa. Sudah clear, kita tetap akan menjalankan misi kita. Iman Rasuli, komplit total, uh, sejarah Luther, tesis-tesisnya kita kupas, nanti merujuk kepada uh, Calvin, Swingley, uh, Wesley, juga mungkin ada kita nanti semuanya. Dan intinya Iman Rasuli kita angkat. Akhir kata dari kita semuanya, salam damai bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berkah dalam. Selamat malam semuanya. Dan berkati.